kadang-kadang saya dengan usaha ini, dengan rekan ini mempersilakan fadilah dari Ustaz Muhammad Razi Dirja untuk menyampaikan ceramah duhanya pada pagi ini dengan tajuk Rasulullah Tatkah Nutrisi Agung Falya Tatkah Masyukur Wa Ma'ajur Wa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata guru saya, Radhi, kalau kamu bagi salam, orang di hadapan kamu tu ramai, tapi depa jawab salam pelan. Guru saya kata mereka mungkin sedang menghadapi sakaratul maut. Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur tapi duk sakit tenak ni. Sakit tenak ni. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ إمام مودا الرازي كتاب على pagi yang barakah ini. Para pimpinan Masjid At-Taqwa Bertam yang saya kasihi, Ayahanda Razak dan rombongannya yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, adinda saya yang turut hadir pada pagi ini. Apabila saya memberi salamkan sekali tadi, kemudian saya ulang lagi bagi salam, kemudian kita akan bagi salam lagi sekali lagi, ada di tempat-tempat tertentu, mereka menganggap bahawa saya sengaja usik dan bergurau. Ada yang suka, ada yang berkenan, ada yang tak selesa dan bermacam-macam. Saya tak kisahkan semua itu. Yang saya kisahkan ialah bagaimana kita cuba dengan segala kreativiti, dengan segala kaedah, dengan segala cara, dengan segala metod, bubuhlah kata anak pabun, supaya masyarakat kita ni suka buat sunnah, suka buat sunnah. Apatah lagi sunnah yang dimatikan, sunnah yang orang tak buat dah. Sebab apa orang tak buat sunnah itu, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian? Sebab dia tak popular. Sebab apa dia tak popular? Sebab dia dimatikan oleh umat Nabi itu sendiri. Antara sunnah yang tak popular tetapi sahihah,
sahih, ya, Nabi buat. Apabila Nabi jumpa orang, jumpa kaum dia, Nabi akan cakap berulang-ulang. Jenis Nabi cakap berulang, ulang, ulang, ulang. Kemudian Nabi bila dia bagi salam kepada kaumnya, idza sallama, kata Imam Bukhari rahmatullah alaih, Imam Bukhari kata Rasulullah akan bagi salam tiga kali. Kita dok bagi salam sekali, Rasulullah bagi tiga kali. Dan tadi kita baru bagi salam dan jawab salam baru dua kali. Baru dua kali. Kita ada lagi sekali. Ada lagi sunnah yang dimatikan, Ustaz? Ada. Sunnah dia apa? Sunnah menjawab dengan bersalawat ketika mendengar nama kepada batang tubuh Nabi yang mulia disebut. Kita di Malaysia ni antara orang paling teruk bab salawat, orang Melayu teruk. Dia boleh sorak bola sepak keluar anak tekak, keluar gedik-gedik-gedik-gedik anak tekak masuk balik, hak ada gigi palsu, berselerak gigi palsu, sorak gol mai tang salawat teruk nak mampu. Hari ni rasa puas boleh berceramah di negeri kita sendiri yang mana slang dia sama. Kut sebelah sana kadang-kadang kita ceramah kasar sikit. Sat lagi dia mai, "Ustaz, ustaz sebut apa tadi? Tak berapa nak faham." Ha kan. Contoh kita kata, "Awak yang hampa cempera kan?" Ha, sat kita mai tanya, "Ustaz, cempera tu apa?" Tu kita tak sebut lagi apa bala yellow, apa bala jingga apa, mampu. Tunggin kut tu ya lagi. Ha. Baik. Jadi banyak sunnah hak Nabi buat, kita tak buat. Bila kata kita tak buat, mai satu grup lagi dia mai. Dia mai dia kata ni bid'ah, ni Nabi tak nak buat ni kan. Hempuk teh kepala baru tahu. Sungguh kita akan bermusuh dengan benda yang kita tak tahu. Kita akan bermusuh dengan benda yang kita tak tahu. Mana tahu satu hari Masjid At-Taqwa dia buat mesyuarat. Dia kata kita hari Jumaat kita nak buat hak mana Nabi pernah buat dulu, dia kata. Mewangikan raudhah. Sampailah dia pada buat, kita tak nak tengok. Dia akan bawa mai apa? Dia akan bawa mai satu talam, dalam tu dia bubuh dupa. Dupa. Bukan super dupa tu kan? Dupa. Apa dia? Tempat bakat kemian, bukan kecil ya. Nala punya besar tu mai. Lepas tu dia bubuh bara dalam tu. Ha, ada 3-4 orang. Tuan-puan takkan seolah-olah tak pernah tengok depa tu. Demi Allah, saya dah tengok. Ha, sampai pergi sumpah ni bukan. Bukan kita nak mempermainkan sumpah, dah. Memang tengok. Dia pakai tarbus, pakai top, apa jubah. Dia bubuh hizam di pinggang dia. Dia main duduk tengah-tengah raudhah tu, dia sauk lagu tu je. Apa dia? Bakhur. Bakhur ni apa? Apa dia cendana, gharu, ha? Kemudian bercampur dengan lumban nar, kemian. Dia tabuk macam tu. Berasap penuh raudhah. Penuh. Kemudian dia kih nak bagi wangi raudhah. Cuba kita buat panggil sekali tengok. Qadhi mai. Buat belik nak buat. Kan? Benda yang kita tak pernah tahu. Sama juga bila orang cerita kepada kita Nabi pakar nutrisi agung, kita kata iyakah? Iyakah? Bukan individu-individu tu kah? Itu baru kita cerita nutrisi. Kalau hari ni saya buat tajuk Nabi pakar kimia yang agung, tuan-tuan lagi tunggin kan? Kalau hari ni saya cerita kata Nabi pakar kejuruteraan yang agung pun kita tak boleh terima. Sebab apa? Kita tak pernah dengar apa yang Nabi sabda berkenaan dengan sains dan kejuruteraan. Jadi hari ini kita nak tengok topik nutrisi. Ya, kita nak tengok topik nutrisi. Karena kitab yang saya pegang di hadapan ini, kitab ini turun kepada Nabi itu. Dan kitab ini cerita dengan jelas berkenaan dengan nutrisi. Kita tengoklah sekejap lagi tuan-puan, berapa banyak yang kita boleh kaut daripada ilmu Allah yang maha luas ini. Oleh kerana tadi dah bagi salam sekali dua kali, jawapan dia pun masih lagi orang kata apa, sejuk-sejuk. Mungkin sejuk, sejuk aircon Masjid At-Taqwa yang hebat ni. Jarang masjid ada aircon hebat macam ni. Tahniah. Saya tadi ridak ni nak sangkut sebelah kiri ni kan. Main-main sejuk gedi tengok. Buka ridak ni, tutup badan sikit. Untuk kali yang ketiganya, menghidupkan sunnah Nabi. Dan kita pun tahu bahawa barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, di saat orang lain dah matikan dia, orang tak buat lagi dah,
orang tak berkisah lagi dah, orang tak ditau lagi dah. Ini mafhum hadis. Hari ini bukan nak mengaji matan hadis ke, mustalah hadis ke, usul hadis ke, dah nak ambil pengajaran mafhum. Jadi saya buat satu keadaan karangan penghuraian bagi kita faham. Nabi kata apa? Orang tu yang hidupkan sunnah yang orang lain tak buat, yang orang lain matikan, dia diberi ganjaran pahala kebajikan seperti mana 100 orang yang mati syahid, 100 orang syuhada yang gugur fi sabilillah. Hari ini siapa buat yang ini yang mana hidupkan semula sunnah yang orang lain tak buat, orang lain tinggal dah, daripada sudut pemakanan dan makanannya, sudut muamalah dan pergaulannya, kita buat hari ini, maka orang tu diberi pahala ganjaran sebanyak berapa ratus orang mati syahid? 100 orang. Maka untuk kali ketiganya, saya nak dengar tuan-puan jawab dengan suara yang sungguh ceria gembira. Itulah ucapan yang Allah sebut dalam surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan itulah juga yang saya pinjam untuk saya doakan tuan-puan hadirin hadirat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru dia dengar kemas. Orang perempuan duduk slow situ lah. Sebab Ustaz Hakmai sebelum ni dia mengajak suara perempuan orang. Dia ajak betul. Kitab mana dia ambil? Tu dia cengeng, main-main buat cengeng empat orang. Kena ribut luar masjid ni pun tahu. Tak apa, kita sembang lah hari ni. Hari ni kita nak syiar ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah. Terlebih dahulu saya nak bagi tahu, saya kalau mengajak melawak-melawak juga, cengih-cengih juga tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf dulu sebelum nak bicara lanjut. Sebab sekali lagi kita akan ada interaksi dua hala. Kita akan ada interaksi dua hala. Sebab bila kita belajar ni, dia kena ada tiga benda. Kita sebut ramai-ramai. Dia kena ada benda yang namanya talaqqi. Sebut. Sebut lagi kuat lagi. Balingnya cawan ni apa tu? Talaqqi. Ha, lebih tu. Yang kedua, musyafahah. Yang ketiga, talqin. Tu dia talqin, tak pernah dengar kan? Duk dengar talqi dan musyafahahnya nama mamu nak. Duk dengar tu ah. Mai tang ni ada talqin. Talqin orang duk baca waktu ke bumi jenazah. Ada setengah kami tempat kami tak buat dah Ustaz. Oh, dibubuh aku tu. Talqi ini ialah penyampaian berterusan mubasyaratan Arab. Pada tu penyampaian yang live macam ni live tu pula dia tidak ada perantara, dia bukan ada siaran langsung, ada kameraman. Kita duduk di mana? Nuh, kita duduk di Sabah, Gunung Kinabalu, duduk tengok siaran itu nama live saja, tapi tak memenuhi kehendak yang namanya talaqqi, penyampaian daripada guru kepada murid secara live. Guru duduk depan dia. Hari ini saya tak anggap diri saya guru. Saya anggap saya hari ini rakan perkongsian ilmu Allah dan Rasul. Yang saya datang hari ini ke sini atas tujuan menyempurnakan satu perintah Nabi, yang Nabi sabda, balighu anni walau ayah. Mari kita sebut ramai-ramai hadis tu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ha tu. Kita semua ni tertakluk kat situ. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Kita tahu lebih, sampai lebih. Tahu cara kurang, sampai takat tu ya. Jangan duk mereka dalam agama, tak boleh. Dan dalam agama apa yang kita buat hatta hari ini, tak ada rekaan ulama. Dia akan ada adillah. Apa dia? Adillah jamak kepada dalil-dalil. Kata plural kepada dalil-dalil. Mesti ada. Cuma kalau kita tak jumpa, jangan duk meroyan kata tak ada. Cari dulu. Ilmu sangat luas. Kitab hadis bukan dua saja, Bukhari Muslim. Bukan 6 kutubus sitah tu saja. Ada bersaipah lagi kitab hadis. Buh, perkataan bersaipah tu sekali di sebelah sana, sebelah selatan. Dia tegur ustaz, jangan guna perkataan tu, kasar belah ni. Habis tu saya nak kata apa? Berselerak. Oh, lagi kasar, dia kata. Banyak kitab hadis, banyak. Kita mungkin tak pernah jumpa kitab musnad Imam Syafi'i.
bagi orang yang duk kata apa Imam Syafi'i tak ambil hadis daripada Imam Bukhari, sungguh orang tu buta kepada namanya sejarah. Imam Bukhari lahir 100 tahun Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i radhiyallahu an lahir tahun 90 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, itulah dia nama ulama salafuna salih yang sebenar-benarnya. Dia kitab hadis dia Musnad Imam Syafi'i. Kita tak pernah jumpa. Bila orang kata ada kitab ni, tak pernah jumpa. Ramai kita pakat menadah, kita akan jumpa. Kita tak akan berperang bermusuh dengan kejahilan. Asal kita mai nak tuntut ilmu Allah. Baik. Apabila kita kata Nabi ini pakar nutrisi, tak mana mai dalil dia Ustaz. Sebab itu saya suka kalau tuan-puan boleh ada Quran bersama dengan tuan-puan. Mungkin abang-abang yang duduk dekat rak Quran itu boleh edar-edarkan Quran untuk kita buka tengok. Barulah hari ini kita manfaatkan Quran. Setengah tempat bila kita suruh buka Quran, masing-masing buka, bunyi Quran prak bunyi. Nampak sangat orang tak pernah buka Quran tempat tu. Bukan masjid ni ya. Masjid ni Quran saya tengok lunyai dia buka, belekang habis belit-belit. Kita tengok surah apa? Buka suratul Jumu'ah. Buka surat 553. Ha, mari kita tengok apa yang satu dalil yang nak kata Nabi ni pakar segala-galanya duk tang mana. Suratul Jumu'ah Rasam Uthmani, muka surat 553 ayat yang kedua. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiina rasulan يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة doa. Betul tak? Ayat doa. Kata Allah, huwa dan dialah kata Allah. Siapa? Allah. Huwa Allah, dialah Allah. Ba'tha, yang telah mengutuskan, telah membangkitkan, telah menzahirkan, telah membawa bagi datang depan kamu, duduk di kalangan kamu. Ya, siapa dia? Rasulan. Kamu tu jenis macam mana? Fil ummiyin, di kalangan para orang yang buta. Buta apa? Buta aqidah, buta syariah, buta akhlaq. Ustaz, mereka buta huruf ya? Tak. Mereka orang yang telah ada tulisan. Mereka orang yang boleh menulis syair di belulang-belulang unta, belulang-belulang kambing, belulang-belulang lembu kebau. Ya, mereka menulis. Mereka pakar dalam bidang syair. Mereka tidak boleh dipatahkan dalam bahasa dan kesusraan nusus wal adab. Mereka pakar. Di kalangan pakar yang dikata hebat itu, mereka buta, tak kenal Allah. Ya, dulu mereka dah kenal, dah datang daripada syariat moyang mereka Ibrahim, datang kepada moyang mereka Ismail, datang kepada moyang-moyang mereka. Hari ini mereka lupa. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kata Allah. Mereka tu ghafil. Ghafil ni orang Pening ambil buat satu perkataan, ghaflah. Ha tu, ghaflah tu perkataan Arab. Kira hebat ha, orang Pening. Pening ni kira ambil bahasa Arab buh ghaflah ha. Ha, ghaflah, lalai, haru biru, kelang-kelibut. Tu. Baik, siapa dia yang diutuskan di kalangan yang nama ummiyin rasulan? Satu orang rasul. Rasulan, bukan rusulan, rasul-rasul. Tak, dia khatam, orang yang tutup, penamat al-anbiya, khatimul anbiya wal mursalin, yang menutup para nabi dan juga para rasul. Tu, nabi kita. Baik,
dia datang daripada siapa? Minhum, daripada mereka, bukan orang lain. Mereka itu rujuk dia apa dia? Manusia. Manusia. Jangan kita duduk khususkan Arab saja, Ustaz. Tak. Tak. Seluruh manusia. Tuan-puan, kalau hari ni, ni tengah duduk rakam ni kan. Sekejap lagi, bila dia edar sekejap lagi, akan ada orang buat clipping. Clipping tu apa? Dia potong hak mana rakaman panjang. Saya nak hukumkan, siapa yang potong rakaman saya jadi pendek, saya tak halal untuk dia buat benda macam tu. Dia nak dengar ceramah saya, kena full set ceramah saya. Kalau dia nak potong kerak-kerak lagu tu, sekejap lagi dia sebarkan pada orang, orang dengar sekerak, orang tak faham. Mana? Saya cakap dalam Al-Kuliyah, saya kata kaunuhu telah adalah Allah Ta'ala ini, saya kata di mana-mana. Terus dia ambil hak tu, dia sebar. Dia kata ni Ustaz Radhi cerita satu akidah Allah di mana-mana. Ini akidah yang batil, dia kata. Baik, saya kata dengar ambil hak ceramah tu. Untunglah saya hari tu ada satu orang pelajar sedang buat PhD, dia hantar WhatsApp. Dia kata ni Ustaz Radhi ke? Saya kata iya. Boleh tak saya tegur Ustaz? Saya kata silakan. Saya suka orang tegur saya. Dia pun cerita-cerita-cerita. Saya kata, baik, saya terima teguran ini. Tapi saya nak beritahu satu benda. Anda tak dengar seluruh ceramah saya. Saya nak beritahu keberadaan Allah di mana-mana tu, nak beritahu apa dia? Di mana-mana kita duduk, dia ada dengan kita. Ha? Tak mana dalilnya? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila hambaku bertanyakan padamu berkenaan dengan diriku, wahai Nabiku, kata Allah, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Bagi tahu mereka bahawa aku duduk sangat dekat dengan mereka. Ini yang namanya muraqabah. Ini yang namanya taqarrub ila Allah. Kita duduk tak mana pun, keberadaan kita itu merasakan keberadaan Allah dekat dengan kita. Kita duduk di jamban tak buat jahat, duduk dalam jabat tak buat jahat, duduk dalam kereta tak buat jahat, duduk di rumah tak buat jahat, duduk mesyuarat tak ada agenda jahat dalam kepala kita, duduk berbincang tak ada satu permainan jahat dalam sikap diri kita, sebab keberadaan Allah. Nah, jadi lintang bukang. Jadi sebab itu saya kata apa? Kalau dengar ceramah, bagi habis. Jangan duk potong sekat. Kita tak tahu hak mana mukaddimah, kita tak tahu yang mana nihayahnya. Bidayah tak tahu, nihayah tak tahu. Kelang-kelibut telah tu. Baik, kita sambung ayat tadi. Bila kita kata dia utus minhum, kalau saya hari ini saya beritahu bahawa Nabi faham semua bahasa, hatta bahasa binatang pun Nabi faham. Itu namanya mukjizat. Namanya apa? Mukjizat. Dan kita tak ada benda tu. Jangan piduk mengaku depan orang bahawa aku ni ada mukjizat, faham semua bahasa. Bubuh sikit bahasa Rusia, muntah hijau tak faham. Hang bukan Nabi lah. Nabi ni siapa mai dia faham bahasa. Hatta datang unta mengadu dia faham. Datang binatang cerita hal ehwal dia faham. Datang jin nak beriman dengan Nabi, ya. Datang jin nak beriman dengan Nabi, nak dengar bacaan Nabi, bercakap dalam bahasa jin, Nabi faham. Inilah Nabi yang diutuskan minhum, di kalangan mereka yang kita kena luahkan maknanya, manusia. Nabi ni untuk orang beretam tak? Saya tanya ni, Nabi ni untuk orang beretam tak? Pasal apa kalian kepala? Semua. Untuk semua. Untuk semua. Bukan beretam saja. Bukan orang Penang saja. Bukan orang Kedah saja. Bukan orang Afrika saja. Bukan orang Arab saja. Sebab itu, apabila timbul satu idea, dia kata apa? Dia kata Eropah untuk Eropah, nah? Arab untuk Arab, Asia untuk Asia. Kita kalau kita pegang dengan doktrin ini, kita jadi rosak. Ini satu doktrin yang datang daripada imperialis, orientalis, yang mana kepala perancang dahsyatnya ialah Zionis, nah? Maduk cerang kita supaya Asia untuk Asia. Apa Jepun buat tu, dia main tempat kita, dia kata apa? Asia untuk Asia. Dan apabila Arab nak berpisah dengan empayar Turki Uthmaniyah, dia tak mau lagi bernaung di bawah satu khilafah yang besar, dia kata apa? Arab untuk Arab. Pasal apa nak bagi orang Turki yang bukan Arab meduk tadbir kita?
pada waktu tu porak peranda habis. Dia lupa ayat ni kata, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Kena pada kecikkan makna minhum. Maksudnya manusia diutuskan rasul pun manusia juga. Ah tu saya abang tadi, mula-mula nampak lembut ni, kuai lama ada kuai cengih. Sebab apa? Nak bagi masuk. Sebab apa? Datang kerana seikhlas hati saya, Allah Ta'ala saja yang maha tahu sukatan dia. Dia yang maha menilai. Tapi saya nak bagi yang mana saya tahu. Dan tuan-puan boleh tegur, "Ustaz, tak kena tu. Berbetul sikit. Silakan. Tak ada masalah." Kemudian Nabi ni buat apa? Yatlu alaihim. Dia menyampaikan. Dia bertilawah. Yang kita dok kata tilawatun, tilawatun tu kan. Ha, tu. Masdar daripada kalimah asal dia. Maka dalam ini yatlu. Kalau kita baca kalimah yatlu ni, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Yatlu ni fi'lul mudhari'. Kalau kita mengaji bahasa Inggeris, dia panggil apa? Dia panggil present tense. Ada ketika dia jadi present continuous tense. Ada masuk huruf-huruf tertentu, maka dia jadi future tense. Macam-macam lah dia jadi. Daripada bahasa Arab yang penuh dengan kehebatan. Maksudnya Nabi itu senantiasa menyampaikan, menyampaikan, membacakan untuk kamu. Apa dia? Ayatih, tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi suruh lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kat mana? Boleh buka suratul Ghashiyah contohnya. Allah kata, "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?" Apa kamu tidak melihat? Adakah maka mereka tidak melihat, yanzuruna, tidak senantiasa selalu melihat, ila al-ibil, kepada akan namanya satu binatang, unta, ciptaan Allah itu. Kaifa, bagaimana khuliqat, bagaimana dia telah diciptakan. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu, macam mana dia telah ditinggikan. Kenapa tak lihat? Itu kebesaran Allah. Kebesaran Allah semua itu. Ya. Wadduha, Allah sumpah dengan waktu duha. Kita mai hari ni solat duha, kita mai hari ni duduk dalam kuliah duha, di waktu duha. Allah sumpah semua benda itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Tu yatlu alaihim ayati. Jangan duk ingat ayat tu baris-baris ayatnya, ustaz. Tak, dia meliputi lebih luas daripada itu. Kita benda kita, saya pernah satu khutbah tu, orang tu dia tak setuju, tak apa lah. Semua kita tak boleh suruh orang setuju semua benda dengan kita. Satu kali khutbah tu saya kata unprinted Quran. Unprinted Quran ni maksudnya Quran yang tak dicetak. Oh, dia komen, dia kata, "Ustaz, buat bagi orang keliru." Ah, itulah kata, itulah kata tuan-puan, hak mak saya duk pesan. Mak saya pesan bahasa orang kampung, tapi dia profesor pertama kami. Antara profesor pertama ni mak ngaya. Dia kata, "Mak pesan kat hang, hang dengar elok-elok. Hang jangan jadi orang hak jenis bodoh tak boleh diajak. Hang bodoh, pergi orang ajak tak boleh. Tak boleh masuk. Pasal apa? Hang dah rasa hang betul seorang. Bila hang dah rasa hang betul seorang, hang jangan duk jadi orang yang jenis cerdik, orang lain tak boleh numpang cerdik hang. Cerdik hang ni orang lain tak boleh numpang. Tunggu orang numpang cerdik hang. Ketiga, hang jangan jadi orang yang jenis cekak tak makan, rebus tak empuk, bakar tak hangis. Hang kalau jadi lagu tu lah, mak tak tahu lah nak jadi apa. Mak susah hati. Tapi mak doa, jangan bagi cik ni jadi jenis macam tu." Ya, kita kenal lagu tu. Kita kenal lagu tu. Sebab apa? Apabila dikatakan unprinted Quran, nak komplain boleh. Fikir asal. Buat tanya dulu. Tang mana habib unprinted Quran ni? Ni ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tengok tu, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" Cuba pergi perhati unta, bagaimana dia diciptakan. Itu unprinted Quran itu. Duduk di unta, perhati unta tu. Perhati unta tu hebat. Bagaimana unta tu boleh berjalan di tengah-tengah ribut pasir, yang orang panggil dia kapal tengah padang pasir. Ribut pasir tu dia boleh berjalan. Kita nampak mata dia pejam, sebenarnya dia celik, tapi dia menutupkan mata dia itu dan nampak pejam tu sebab lebat bulu mata dia. Dia jadi filter kepada debu-debu halus di padang pasir. Tak boleh masuklah mata dia. Dia teruskan perjalanan. Tuan dia duduk dalam haudat tu, apa dia? Hak, macam pelana atas tu, ya. Hak lain bawa barang. Dia berjalan tu, Bang. Dia berjalan. Dia tahu arah yang dia nak pergi. Dia ada GPS dia. Ni unta. Kita kadang-kadang guna GPS juga, guna pun sesat. GPS, guna pun sesat. Tekan nak main masjid takwa, dia bawa masjid takwa lain. Ha. Tu tuan-tuan. Ha?
Baik, unta dia boleh makan daun daripada ranting yang berduri. Bila keluar daripada lidah dia, yang keluar daripada lidah dia, keluar hak duri-duri dengan ranting tu saja. Daun yang halus-halus tu semua dia telan dengan elok. Buka mulut dia tengok. Satu luka pun tak ada di lidah dia. Macam mana dia buat? Dahsyat tuan-tuan. Ya, ini unta. Itu kataan perintah Quran. Quran tak dicetak tapi dilihat di mana? Pada ciptaan Allah itu. Orang lihat dah ila sahab. Apa dia sahab? Sahab ni awan. Oh, saintis kata berlaku kondensasi. Oh, macam-macam lah istilah dia pakai, kan? Okey, tak apa. Buka Quran, Allah cerita bagaimana dia cipta awan detail. Tengok di awan tu. Tuan-puan, ni unprinted Quran. Bukit Gunung Ganang, bagaimana dahsyat hari ini apabila bukit ditarah, bukit ditarah, digondolkan, diratakan, berlakulah apa yang telah berlaku. Tengok. Kemudian Allah kata lagi, wa yuzakkihim. Dia datang ni pada kamu, dia menyucikan kamu, dia bersihkan kamu daripada najis-najis jahiliyah. Najis-najis kesyirikan. Dia datang mai kepada kamu, hak mana dulu kamu duk buat perangai itu, perangai kenajisan, kotoran pada akidah, dia sucikan. Sembah Allah, sembah yang mutlaqan. Tak sembah Allah tu bensyirikan dengan sesuatu. Sebab itu tuan-puan, bila cerita tentang syirik, dia adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa Allah sebut dalam surah Luqman, waktu Luqman alaihi salam pesan pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anak kesayanganku, cakap dengan anak bubuh ayat tu, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Marah lu mana pun yang nak panggil hoi kat anak, jangan. Quran ajak kita, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, kamu jangan syirikkan Allah, jangan duk sekutukan Allah, walau dua. Allah kamu buat main satu jadi dua, jangan. Kata Luqman, inna syirka, sesungguh-sungguhnya syirik itu, kata Luqman, la zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Kita hari ini syirik tuan-puan, syirik ustaz, duk tuduh orang macam-macam. Bukan tuduh, peringat. Sebab itu dalam lafaz talbiyah haji umrah, seronok kita tengok hari ini orang pi umrah. Jadi musim tu tak ada musim dah orang pi umrah sepanjang tahun. Memang pun umrah ni bukan macam musim haji, kan, bukan macam musimul hajj, betul. Tapi dulu orang ada cuti sekolah je orang pi, ya, musim sejuk sikit je orang pi, dah tak kira dah tuan-puan. Atau dulu Ramadan saja orang pergi, dah tak kira dah. Baik, bila kita pi haji umrah, dia ada satu lafaz yang kita duk sebut lepas kita niat. Cuba kita sebut ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kita bagi segak sikit diri kita, satu dua sebut, labbaik Allahumma labbaik. Kuat-kuat surah, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang, kan? Apa maksud dia? Maksud dia labbaik Allahumma, hambamu datang menyahut panggilanmu, wahai Tuhan kami, labbaik. Hambamu datang menyahut panggilan seruanmu, labbaika. Hambamu datang menyahut panggilan seruanmu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, labbaik. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Tu, duk ulang. Innal hamda, tadi kata tak ada syirik, kan? Habis tu, innal hamda, sesungguh-sungguhnya segala puji-pujian, wan ni'mata, segala ni'mat kurniaan, laka wal mulk, begitu juga dengan pangkat derajat kekuasaan, semua milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Tiba-tiba kita kata, tang mana duduk sekutu, Ustaz? Duduk tang tu lah sekutu tu, duduk tang puji-pujian, duduk tang segala nikmat, duduk tang pangkat derajat. Kita lupa semua tu hak Allah.
kita kata ni hak aku. Berapa ramai yang dok mengaku ni hak aku. Ni aku punya. Ni hak aku ni. Ni dalam jagaan aku. Oh, semua mengaku keakuan, keanaan itu ada. Allah kata semua laka, semua hak engkau. Puji-pujian balik ke Allah. Nikmat balikkan pada Allah syukurnya. Pangkat darjat balikkan ke Allah, dia yang bagi. Orang puji kita, tak boleh terima pujian. Dah, ada cara jawab dah. Orang puji kita, sebut apa? Alhamdulillah. Orang cerita tentang nikmat yang Allah bagi pada kita, sebutlah apa dia? Asyukru lillah. Orang duduk puji kita lagi tentang apa yang diberi kepada kita daripada segi pangkat darjat, sebut apa? Hadha min fadli rabbi. Orang cerita tentang kejayaan yang kita capai, sebut apa? Masya Allah. Jangan nafi pula. Kita ni kalau yang kata bagus lah, tengok berjaya elok lah ni, kita suka kata apa? Mana ada, tak ada. Duk nafi buat apa? Terima. Sebut hadha min fadli rabbi. Mari kita sebut ramai-ramai, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasih, sebut ramai-ramai. Hadha min fadli rabbi. Ini semua adalah daripada kelebihan Tuhanku. Balik Tuhan aku, dia bagi aku. Aduh. Baik, kita sambung ayat ni. Wa yuallimuhumul kitaba, dan dialah yang telah mengajarkan. Wa yuallimuhum, dan dia yang senantiasa. Kemarin telah mengajar, sekarang sedang mengajar, esok pun dia sedang mengajar. Ustaz dia dah tak ada dah hari ni. Dia mengajak kita guna apa? Dia mengajak kita guna dua pusaka yang dia tinggalkan pada kita. Al-Quran was sunnah. Ini dia duk ajak kita. Yang kita duk baca hari-hari, yang kita duk pitadah guru hari-hari, yang kita duk tanya benda yang kita tak faham, yang kita kaji, yang kita bongkar dan sebagainya. Saya nak bagi tahu tuan-puan, tidak ada satu rabai Yahudi yang dia kata aku ni padri alim Yahudi. Itu imam dia lah. Kalau upgrade sikit ulama dia, kan? Tidak ada satu orang pun di kalangan ulama Yahudi yang tak baca Quran. Pegang ni. Ingat, Ustaz Radhi bohong pun. Tak apa. Isu-isu ada rezeki tuan-puan. Mana itu isu ikut anak ke? Ataupun yang main anak-anak ni, adik-adik ni, isu sambung belajar pergi mana-mana. Buat kajian. Pergi cari rabai Yahudi. Jangan terkejut kalau dia boleh baca ayat lebih fasih pada kita. Kita pun baca, dia siap tegur kita. Tang tu patut dengung, hang tak dengung. Hang waqaf, tidak pun kelang kelibut. Punggah. Dan mereka tahu benda ni. Bila Allah kata, wa yu'allimuhum, dan dia senantiasa mengajar kepada mereka, iaitu kaum yang nama al-ummiyin tadi. Apa dia mengajar apa? Al-kitabah. Dia mengajar ilmu daripada kitab ini. Tu. Muqaddimah pun ustaz kat sejam dah. Tak apa lah, boleh main lain. Boleh main lain. Nak cerita mukadimah ni, saya kalau mengajak jenis ni, bukan jenis boleh syarah pergi berlam masuk dalam tu. Ambil tang mana? Dasaran dia tang mana? Ni nak cerita. Dan dia senang mengajar apa? Al-kitab. Ini ni ilmu kitab ni. Orang yang ada ilmu kitab ini, hadirin rahimakumullah, dia akan jadi seperti mana orang yang pernah dikurniakan ilmu, ilmun min ilmil kitab. Ilmu daripada ilmu kitab yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Allah rakamkan dalam Quran ini, apabila Nabi Sulaiman tanya, siapa boleh bawa istana Balqis kepada aku? Lalu Ifrit bangun. Ifrit kata, wahai Nabi Allah, aku boleh bawa istana Balqis daripada Sabak. Sabak tu kat mana? Yamanu. Boleh bawa sampai ke Palestin sebelum engkau bangun dan duduk balik. Ni bangkit, duduk sampai dah. Katalah satu orang lelaki. Itu yang hadha min fadli rabbi tu. Satu orang lelaki yang dikurniakan ilmu daripada ilmu kitab, dia kata, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai Raja Sulaiman, aku boleh bawa istana Ratu Balqis itu sebelum engkau, disebut dalam istilah kita nak faham, tarfatu ain. Tarfah ni apa? Sebelum kelipan mata. Hang tak kelip mata, sampai dah. Hang tak nak kelip mata ni, sampai dah. Tu dia. Tu. Dahsyat. Hadirin rahimakumullah.
Ini dia yang kata ilmu kitab. Jadi jangan terkejut. Orang yang dapat ilmu kitab, dia keluarkan rahsia daripada ilmu kitab. Dia cerita, ini perawatan guna kaedah pemakanan Nabi. Kalau makan yang ini kajian yang kami telah dapati. Orang yang ada kanser, boleh sembuh kansernya. Walau dinafikan oleh pakar perubatan yang terhebat atas muka bumi Allah ini, tapi dia tak boleh nafikan kehebatan Quran. Saya kita jumpa, kita akan sampai sekejap lagi. Baik, tak habis lagi. Wal hikmah, dan juga mengajar kepada mereka itu pengajaran wisdom, rahsia, kehebatan di sebalik kitab yang dia ajar dari ilmu itu. Dulu, siapa pernah tahu ni yang kata ayak ni hidup, ni ayak ni hidup, siapa pernah tahu? Dulu, apabila kita cerita, ada orang main nak jumpa, siapa-siapa duk baca-baca doa, ada orang lancang lidahnya, kata apa? Oh, doktor ayak sejuk dia panggil. Tok Bomo ayak sejuk dia panggil. Pawang ayak sejuk. Macam-macam dia kata. Apa mereka tak pernah jumpa ke? Tak pernah jumpa ke? Ha? Dalam suratul Anbiya, buka-buka. Silakan ibu-ibu, ayah-ayah buka. Suratul Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaralladzina kafaru anna as-samawati wal-ardha kanata ratqa فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Bukan suratul Anbiya. Bukan suratul Anbiya, tuan-puan. Kalau suratul Anbiya ayat 31 tu bunyi lain. Saya salah. Saya tak betul. Kejap kita cari. Bukanlah susah pun nak cari. Betul? Suratul Anbiya ayat 30. Muka surat 324. Betul? Alhamdulillah. Awalam yarau alladhina kafaru, kata Allah, apa orang? Adakah? Awalam, adakah tidak? Yarau alladhina kafaru, senantiasa melihat akan orang-orang kafir itu, kata Allah. Annas samawati wal ardh, bahawa sesungguhnya dulu langit-langit ni dan bumi ini, kanata ratqa, telahlah satu ketika dulu ni mereka jadi dipanggil oneness world. Oneness world ni apa dia? Dunia yang satu. Yang saintis, yang Stephen Hawking duduk kata apa? Oneness world, dunia yang satu. Betul? Ni Quran kata kanata ratqa, bercantum dulu ni. Fafataqnahuma, maka kamilah yang telah pisahkan kedua-duanya. Pisahkan tu ulama syarah apa? Dengan pemisahan yang dahsyat. Keluar orang barat kata Big Bang Theory. Teori apanya? Quran kata betul. Dia orang tak nak betulkan apa yang Quran kata betul. Dia tak nak mengaku, tak nak tunduk dengan Quran. Sebab itu hari ni bila orang bagi tajuk, ya, orang bagi tajuk, Al-Quran membenarkan sains atau sains membenarkan Quran. Kalau orang tanya saya kata dua-dua tajuk betul. Dua-dua betul. Dengar dulu, jangan duduk bangkang ni. Yang pertama, Al-Quran membenarkan sains. Memang hakiki kita tahu. Quran, kalau dia kata itu betul, sains berbetulan kata macam tu juga. Quran benarkan sains. Tiba-tiba sains membenarkan Quran ni. Mai kok mana pula ustaz? Takkan sebab datang sains baru kita kata Quran betul? Dah, habang dulu. Kata sains membenarkan Quran ni, dan arti kata apa? Dia menundukkan dirinya. Sains itu terpaksa tunduk kepada Al-Quran. Maka dia membenarkan Quran. Tu faham macam tu. Kena faham lagu tu. Dia tundukkan sains itu. Dia kata dalam kajian aku yang ku buat selama beberapa puluh tahun, aku dapati bahawa Al-Quran itu sains ini membenarkan dia. Maksudnya tunduk, kata betul, patuh kepada Al-Quran. Itu arti membenarkan dia. Jangan kita duduk marah berkali tak tentu kalu. Ada cerita yang betul. Baik, bila kata kita hikmah, hari ini kita akan jumpa. Apa Allah kata? Waja'alna, dan kami telah jadikan, minal ma, daripada air, kulla, setiap sesuatu, syai' yang nama sesuatu itu, hai, hidup. Afala yu'minun, kata Allah, adakah maka tidak lagi mereka tu mahu beriman? Hari ini, Masaru Emoto. Masaru Emoto ni orang Jepun. Orang Buddha Shinto. Dia karang buku.
the truth power of water. Benda yang betul ini, yang betul nak cerita kehebatan, kekuatan air. Ha, masaru emo tu ambil air. Masaru emo tu kata dekat air tu, aku sayang kat hang. Dia ambil air pipe saja. Dia ambil air pipe. Ni kan ni air mineral. Dia ambil air pipe. Buh. Dalam satu bekas dia kata aku sayang kat hang. Cakap bahasa Jepun lah tuan-tuan. Saya tak pandai. Jadi ambil cek bawah mikroskop elektron, dia nampak heksagon terbentuk ikatan dia. Ui cantiknya. H2O, dua atom hidrogen diikat dengan satu atom oksigen jadi satu molekul air. Cantiknya. Dia ambil balik air hat tu juga. Ya. Celuk-celuk balik, bagi bercampur balik. Dia kata pula, aku meluat hang. Aku benci hang. Dia ambil, dia cek balik, dia tengok heksagon tadi tu Herod bintang pukang jadi tak cantik macam tadi dah, tak bersinar dah. Dia buh balik, dia kata aku minta maaf, aku silap tadi, aku dah terlajak kata, maafkanlah aku, aku minta maaf. Dia ambil balik bubuh, dia tengok elok balik, bersinar-sinar. Lama-lama dia kata, ayak ni hidup rupanya, ayak ni hidup. La ilaha illallah. Quran kata lama dah. Bila dia jumpa benda ni 2004 sempena air tahun ayak sedunia, dia buat keluar launch buku dia. Quran mai bila? Allahu akbar. Tu sebab 2-3 malam lepas mereka duk kata, ustaz, orang Jepun ni tinggal dia tak kata bukan 2-3 malam lepas. Kemarin saya di Pulau Pinang. Di rumah satu orang nama dia Abang Amin. Abang Amin ni dia buat halaqah ilmu dalam rumah dia. Saya kata Abang Amin, jangan berhenti, terus buat. Abang Amin ni jenis orang yang ikut Al-Arqam bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang semawa nami. Oh, semawa tu. Orang kita kata semawa benda. Orang kata dekat sana semawa tu dia tak faham. Dan tambah kita kata buah sawah. Kita ulang sawah, tak orang nak buah sawah. Dan kita panggil Sarawak, dia panggil Pengat. Tak apa lah, bahasa tak sama ya? Dia main masjid kita. Kita kata abang, ya, dia kata abang boleh azan. Kita tak sebut azan, kita tak boleh bang. Kita boleh abang, bang sat, tu dia. Kita kata abang, bang sat, maksudnya kau pergilah azan sebentar, tu dia ayat dia. Kita ni orang Pening, pendek-pendek, abang, bang sat. Jangan cakap gelok, kau cakap biar betul sikit. Betul lah tu kan? Cuma mawazinul lughah tu tak sama, timbang bahasa tak sama. Baik, kita balik ayat tadi. Afala yu'minun, maka tak beriman lah. Tiba-tiba bila jumpa, bila masaruh emoto keluar buku tu, orang ada petikai, kita ada pegang ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai habis. Buih dia ayat tu. Ya, yeah. Tuan-puan, buih dia ayat tu, dia kata, ishlah, duk pejuai agama dengan ayat Quran. Hei, ya Allah. Dia tak erti. Dia tak ertikan satu kisah seorang sahabat yang singgah di perkampungan Badawi, kemudian ketua dia tak bagi duduk dalam kampung tu, dalam oasis mereka itu. Kerana apa? Kerana mereka ni orang yang beriman, ya. Malam tu dia kena ketik dengan apa dia? Al-Aqrab, kala jengking. Dia kena ketik dengan kala jengking, ya. Kemudian datang wakil dia kepada sekumpulan sahabat Nabi ni yang duduk berkhemah di luar kampung, ya. Dia kata minta tolong, apa boleh tak tolong sahabat? Ketua kami kena ketik dengan kala jengking. Boleh? Masuk. Dia baca apa? Baca Fatihah, ludah di tangan, sapu. Ringkas cerita, lega. Ketua ni bagi 10 ekor kambing. Buat balik cerita kat Nabi. Nabi senyum, Nabi kata, "Hang tahu mana Fatihah tu boleh menyembuhkan?" Dia kata, "Ya Rasulullah, bukankah ayat-ayat Quran tu semua jadi ubah?" Tak kira mai. Kita nak mengajar ni tak kira mai. Nabi kata, "Apa mereka bagi kepada kamu?" Kambing. Nabi kata, "Bagi juga ada bahagian yang Allah perintah untuk diberi pada aku." Nabi ambil bahagiannya, yang lain tu ya Nabi pun sembelih, pakat-pakat makan. Hadirin rahimakumullah. Ini benda yang kita tak tahu, kita jangan kata tak ada, kita kena mengaji. Baik, dah kita keluar dah dalil dia di mana, mana mai kata Nabi ni pakar nutrisi, dia ada semua dalam dia. Baik, kita sekarang buka suratul Isra. Buka suratul Isra ayat 82.
tak apalah hari ini kita bermain-main dengan muka surat, dengan helayan-helayan Quran. Tu ayat saya lah tu, tuan-puan. Eh? Baik, sila buka suratul Isra ayat 82. Kita baca sama-sama ayat ni. Tadi saya kata kepada penganjur, saya nak ceramah sampai pergi rupa. Dia kata sejam setengah. Ih, panjang sangat kot. Saya tengok-tengok jam lah pun dah jadi 10.23 lah. Tak sedap habis gitu. Buka lah. Baik. Suratul Isra, Al-Isra ayat 82, muka surat 290. Rasam Osmani 290. Kita baca sama-sama. Baik. Satu, dua, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak sama-sama. Bukan jangan tunggu saya baca. Apa dia bunyi ayat tersebut? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Ustaz, ni dalil lagi kah? Ni dalil lah ni. Nabi pakai nutrisi agung, baru nak masuk tajuk, nak habis. Wa nunazzilu, dan kata Allah, kami senantiasa turunkan. Ustaz, wahyu duk turun lagi kan? Tak, dengar dulu sampai habis. Wahyu berhenti dah, Nabi dah wafat, sempurna dah, Allah turun. Kan Allah sebut dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sampai habis ayat. Hal ini hak mana? Tengok. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami senantiasa turunkan daripada Quran ini. Apa yang kita faham daripada ayat ini? Yang kita kena faham ialah Quran ini darajat dia tinggi. Tinggi. Kalau cerita turun, tentulah daripada tinggi ke rendah. Orang kata hujan turun ke hujan naik? Ke kandaku, hujan? Hujan turun. Hujan turun. Barang? Naik. Saya tak kata kat siapa. Saya tak kata kat siapa. Terkeluar. Ya? Hadirin rahimakumullah. Bila Allah kata wa nunazzilu minal Quran, diturunkan daripada Quran. Quran duk tinggi ni. Turun daripada dia. Berhenti ke? Tak, nunazzilu, senantiasa turun. Dulu turun, hari ni turun, esok turun, tahun depan turun. Turun tu maksudnya apa? Diambil, dicerna, dikaji, dihasilkan, dikeluarkan jurnal, dibahaskan sampai orang dapat viva. Kadang-kadang orang tu dapat PhD kaji satu ayat je. Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Dia buat satu kajian lah. Dapat PhD. Lepas tu dia pergi jaga satu dunia, kata dia pakar Quran. Oh, dah cik. Cengih eh hari ni. Sungguh, ramai orang nak buat lagu tu. Ramai orang buat lagu tu. Maka dengan PhD dia tu, memadamkan orang yang tak ada PhD. Padam terus orang tu. Siap pula dia kata, kita nak kepada orang yang bercakap benda-benda ni, orang yang ada kesarjanaan. Hanya hang seorang yang ada sarjana. Orang lain tak ada. Jangan. Nabi ada PhD Nabi. Tak ada. PhD ni ingat sikit orang yang ada PhD. Cengih ni. PhD ni hak betul filosofi doktor. Ha tu betul. PhD hak tak kena ni, ada hak jenis dia kata apa? Pengajian habis dah. Pengajian habis dah. Dia ada PhD, tak mengaji lah. Hak tu yang dia bawa. Minta maaf lah, aku ada PhD dalam ni. Yang kedua, teruk. Permanent head damage. Mengaji-mengaji PhD, weng terus. Weng terus. Pergi semang dengan tiang, semang dengan kucing, semang dengan lembu, kambing, kerbau. Tapi ada satu PhD lagi, cukup teruk. Penyakit hasad, dengki. Allah. Ayat ini kata cukup dahsyat ni, dan senantiasa diturunkan daripada Quran ini, ma apa yang namanya syifa, penyembuh,
penawar, rawatan, bubuhlah ubat-ubatan, ubat-ubatan. Ma huwa syifa wa rahmah, dan jadi tanda rahmat, kasih sayang, kurniaan, pemberian daripada Allah untuk siapa? Lil mu'mini, orang yang beriman saja. Orang percaya dengan Quran ni saja dapat. Yang tak percaya dapat apa? Wala yazidu zalimin, dan tidak bagi sebarang keuntungan, penambahan, value added, tak ada. Tak ada. Kepada siapa? Lizalimin, untuk orang yang zalim. Siapa yang zalim? Saya dah ceritakan awal tadi. Zalim tu orang yang syirikkan Allah, illa khasara, kecuali kerugian semata-mata. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Kita cerita tentang cuka, suruh makan cuka. Dia keluar juga dalam clipping. Dia kata, apa nak makan cuka? Habislah jadi lagu-lagu ni. Buat hang bodoh kan? Pasal apa pergi makan cuka direct lagu tu? Nabi berkajak lagu tu. Awak tak ambil cuka tu, cayangkan dia. Ni pun dalam gelas ni. Cara makan cuka, Nabi cerita apa? Siapa kata Nabi tak cerita? Nabi kata, campurkan cuka dengan madu, Nabi kata. Bancuh dia, minum. Bila nama bancuh tu, ada medium air di situ. Minum. Dia jadi ibu ubat untuk kamu. Ha, tu. Tiba-tiba dia tak erti. Dia tak erti, dia kata, dulu, kalau Tok Wan kita dulu tahu bab cuka ni, lama dah mereka ambil. Lah, dah dulu tak sampai lagi ilmu. Hang sebelum hanya dipakar pun, hang tak ada ilmu. Duk weng betul ke? Baru hari ni yang hang erti. Pasal apa? Hang duk petikan. Quran kata apa? Wa ma atakumur rasul, apa yang telah dibawa kepada kamu oleh rasul, fakhudhu, ambil semua. Wa ma naha ankum, apa yang dia tegah daripada kamu buat, fantahu, kamu jangan buat. Kalau Nabi kata cuka ada keberkatan, ambil pada keberkatan cuka tu. Baik, baru kita nak masuk tajuk. Ustaz, bila dah jadi kata Nabi pakai nutrisi, apa yang Nabi ajak kepada kita? Sekarang buka surah Abasa. Surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ha? Ayat berapa ustaz? Tuan-puan hadirin hadirat rahimakumullah. Kita buka pada satu ayat yang Allah Ta'ala kata, berarti pada manusia makanan dia. Ayat 24. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق Ustaz sebut tamana nutrisi itu ustaz. Fal yang dhuril insan, maka hendaklah sungguh-sungguh manusia tu, ni fi'alul amr tapi untuk dhamir yang namanya ghaib, kata perintah Allah untuk orang yang tak nampak. Tak nampak tu apa dia? Kita bercakap dengan dia seolah dia tak duduk depan kita. Kalau mutakallim dia bercakap, kita duduk depan dia. Fa maka falyanzuril insan, maka hendaklah dia, iaitu manusia, ini perintah Allah untuk Nabi hebat kat kita, hendaklah manusia itu dia perhati. Dia perhati. Tuan-puan, siapa ada catat pen? Saya tengok hari ni orang di Masjid At-Taqwa ni baguslah, bagus. Sebab apa? Saya tengok bawa catatan, bawa buku,
Ada hak jenis dia tak catat, dia rekodnya bagus juga. Tapi jangan tidur, rekod tidur nama. Ya? Tapi ada juga hak jenis lagi hebat, tak bawa apa satu. Tu dia, tu lagi hebat. Oh, ibu kita kata, ustaz, dia ingat. Dia anak-anak murid Imam Syafi'i. Baik. Tolong catat, ustaz. Fal yang dhuril insan tu, and homo sapien, human, insan, ya? Di mereka hendaklah, they have to observe. Ambil perkataan itu, observe. Observe tu apa? Buat pemerhatian. Observe ni ayat saintifik. Kalau kita jumpa ayat yang nama saintifik, ayat yang ada kajian tentang ilmu kehidupan, ya, dia akan ada perkataan pemerhatian. Inggeris sebut observation. Manusia ni, he has to observe. Dalam ayat ni singular, insan singular, annas plural. So human atau insan, he or she has to observe. Dia kena perhati. Perhati apa? Ila ta'ami, kepada makanan dia. Ta'ami, makanan dia. Perhati betul-betul. Tuan-tuan cuba tengok ayat tu, jumpa ada lam. Lepas fa ada lam yang mati kan. Lam itu adalah penekanan, to emphasize. Allah bagi penekanan. Dan hendak, maka hendaklah sungguh-sungguh. Itu yang kata penekanan tu. Maka hendaklah sungguh-sungguh manusia itu memerhatikan kepada makanannya. Ta'am itu makanan. Ada hi tu kan? Ta'amihi. Sebab apa jadi ta'amihi, ustaz? Pasal apa dia kata tak jadi ta'amahu? Tu sebab datang harfu jar ila sebelum tu. Ha? Ila ta'amih. Tak ada ila tu dia jadi ta'amuhu. Ha, kan? Jadi ila ta'amih, kepada makanannya. Makanannya. Ya. Bila cerita makanan dia, dia ada kaitan, hubung kait dengan khasiat, zat galian, komposisi dalam makanan. Ini namanya apa? Nutrisi, yang kita ambil bahasa luar di Melayu kan. Nutrition. Nutrition. Ha? Nutrition kita ambil jadi nutrisi. Orang tanya nutrisi itu apa? Itulah segala khasiat dalam makanan tu. Orang sakit macam ni kena ambil makanan ini. Ustaz, hak ni duduk dalam ilmu apa? Kalau orang ambil MBBS, ambil MD, ada benda ni? Saya tak tahu sebab saya tak ambil. Tapi kalau dia tahu, dia boleh cakap dah. Kalau dia tahu, dia boleh cakap dah. Tapi saya pasti satu saja. Orang boleh cakap bab ni kalau dia mengaji bab functional food. Functional food, makanan yang ada fungsi tertentu. Antara orang yang saya belajar secara mendalam, adik saya. Ya, dia memang ambil food science, kajian tentang makanan. Apa hak duk ada dalam tu? Kalau ambil hak tu jadi apa? Ambil hak tu apa kaitan orang dengan orang sakit-sakit ni apa semua? Ya. Kalau tuan-tuan bisa dengar yang namanya dietitian, pakar pemakanan. Di hospital, doktor tu tulis aja diabetic patient. Pesakit kencing manis. Hak nak tentu patient tu boleh makan apa? Bukan doktor tu. Bukan. Dia kena pi rujuk kepada unit sajian dan dietetik. Hak tu yang kan, oh, hak ni boleh makan, hak ni tak boleh makan, hak ni boleh makan, tak boleh makan. Ni patient ni tengah duduk buat apa dia panggil hemodialisis. Cuci buah pinggang guna mesin. Bukan hak guna ayam tu, bukan. Hak guna mesin. Tiba-tiba tengok makanan tu, dia tulis kat situ, tak boleh ambil ni, tak boleh ambil ni, tak boleh ambil ni. Antara tak boleh ambil apa? Benda yang tinggi potassium. Tak boleh ambil. Sebab buah pinggang dia memang tak tapis dah. Masuk mesin tu, kecekapan dia, kecekapan mesin manusia cipta tu tak sama dengan kecekapan, efisiensi yang Allah ciptakan ada pada buah pinggang. Tak sama. Tak sama. Jadi tak boleh ambil. Ha, sebab itu Quran kata makanan. Bila cerita makanan, apa hal Nabi sebut tentang makanan ni? Oh, Nabi sebut banyak tentang makanan. Tak apa. Quran ni siapa sebut? Nabi ke siapa sebut? Nabi sebut. Sebab itu hadirin rahimakumullah, bila cerita tentang Al-Quran, dia adalah kalamullah. Betul.
tapi dia disampaikan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ni Nabi tengah ajar kita. Baik, kita ke depan sikit, kita ke depan sikit. Allah kata anna sababna al-ma'a sabba, kami dah yang mencurahkan air tu, turun mencurah-curah, apa itu hujan selebat-lebatnya. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kami pula lah yang membelah bumi dengan belahan yang sebenar-benar belahan. Apa dia? Dah turun bumi, dah turun hujan, ada ketika jadi kemarau. Baik, celah-celah duk jadi kemarau itu, ya. Fa ambatna fiha habba, maka kamilah, kata Allah, ambatna, kamilah yang telah menumbuhkan fiha, dalam daripadanya rekahan bumi itu, ya, al-ard, rekahan bumi itu turun pula hujan. Jadi dia bersilih ganti, dia bersilih ganti. Apa yang silih ganti, Ustaz? Hujan tak hujan, hujan tak hujan, hujan kemarau, hujan pula kemarau, hujan pula kemarau. Anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, bersilih-silih ganti. Di celah-celah bersilih ganti itu proses berlaku. Proses apa? Proses bijirin masuk celah-celah rekahan-rekahan bumi, tertangkup balik bila hujan mai. Jadi Allah kata apa? Ambatna fiha, kamilah yang telah tumbuhkan di padanya habba, bijirin-bijirin. Kemudian dia jadi apa? Wa inaban wa qabba, dan juga anggur, juga disebut sebagai sayur-sayuran, qabba. Kemudian wa zaituna wa nakhla, ani Allah cerita makanan, mula mai makanan. Wa zaituna, dan zaitun, wa nakhla, dan juga tamar. Wa hadaiqa ghulba, tuan-tuan, puan-puan, dan taman, ya, yang subur elok. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan juga ulam-ulaman. Abba tu kalau tuan-puan tengok tafsir, dia kata rumput, menanya sayur, apa dia, ulam-ulaman. Mata'al lakum wa li'an'amikum, mata', benda yang kamu rasa seronok, yang kamu rasa gembira, leisure, lakum, untuk kamu, wa li'an'amikum, dan sebagai nikmat untuk kamu. Allahu akbar. Allah cerita, Ustaz, bab makanan. Ya, cerita bab makanan. Ya Allah, kami tak pernah jumpa ke sebelum ni? Bukan tak pernah jumpa, kerana kita tidak khusus bab tu. Sebab tu dalam agama ni, tuan-puan, dalam agama ini, kalau kita kata kita alimlah bab akidah, kadang kita tak erti bab syariat. Kita alim bab syariat, tapi kita tak mendalami bab akhlak. Kita kena mengaji tiga-tiga komponen ni. Bila kita mengaji tiga komponen ni lah lahir tuan-puan yang mai hari ni, elok ayah ibu ni. Apa dia, Ustaz? Kalau sekadar kita kata aku percaya pada Allah, beriman pada Allah, tak mau mengaji syariat, dia tak semayang lah. Dia tak semayang. Okey, dia mengaji akidah, aku beriman dengan Allah. Macam mana bukti iman itu? Bukan sekadar iqrar bil lisan, tasdiqun bil qalb wal amal, amal bil jawarih. Yang ketiga tu, Ustaz, syariat kena buat tu yang ketiga. Okey. Nak semayang. Bila mengaji syariat, kita akan jumpa lima hukum akan ada. Harus. Harus. Sunat. Wajib. Halal. Haram. Kita mengaji itu. Orang tanya soalan pada orang yang alim fiqah, apa hukum orang tu semayang? Dia hanya pakai kain saja. Kain saja dia pakai. Baju tak pakai. Kepiah tak pakai. Hat lain tak ada. Dia pakai kain saja. Ahli fiqah akan jawab apa? Sah. Sah. Baik, pi mengaji akhlak, jumpa orang-orang tasawuf. Hak orang dah tak reti tasawuf ni. Ha, baru-baru ni ulama Saudi cerita tasawuf daripada ilmu-ilmu dalam Islam. Oh, baru dia mengaku. Dan baru ni, ha, Syekh Mutlaq daripada Dewan Diraja, ha, keluarkan fatwa daripada Dewan Diraja. Apa dia? Maulidur Rasul ini yang kita duk sambut ni, min a'malis salihah, daripada amal-amal yang salih. Dah lama dah, hai ulama kata. Tapi tak apalah, bagus. Dia cerita tu, dia membuka ruang untuk perbincangan yang sangat luas. Baik, balik cerita tadi. Apabila hadirin rahimakumullah, kita melihat kepada cerita pemakanan yang ada di dalam Al-Quran ini, kita akan melihat lagi siapa hak ajak Nabi? Allah. Siapa hak bacakan Quran untuk Nabi? Allah. Nabi kalau cakap bab makanan, Nabi mereka-reka ke? Tak. Siapa beritahu Nabi? Allah. Macam mana cara dia? Wahyu. Kat mana dalil dia?
suratul Najm. Buka balik suratul Najm. Sat berhenti sat bab syariat apa semua tu. Sebab saya ceramah hari ni bukan ada teks. Apa yang hak turun mai ingat? Hak tu keluar. Buka suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma sa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muka surat 526. Nak fokus ayat 3 dan ayat 4. Wan najmi idza hawa, demi, ha ni demi lagi Allah sumpah apa? Demi bintang. Observe, perhatilah bintang. Sebab tu ada orang kaji bintang pula. Astronomi. Ha? Orang yang kaji, dia bukan astronot. Astronot ni angkasawan. Ni orang yang kaji dalam ilmu astronomi. Demi bintang apabila dia jatuh, idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bukanlah merapu sesat apa akan sahabatmu itu, sahabat kamu itu semua. Wa ma ghawa, bukanlah dia mamai ke mimpi ke, bukan dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara ikut hawa nafsu, in kecuali jika huwa, dia bercakap wahyun, wahyu yuha, yang diwahyukan kepada dia. Yang dia cakap ni wahyu ustaz. Ya wahyu ustaz, walaupun dia cakap tu bukan baca Quran tu wahyu. Ya wahyu ustaz, waktu dia bergurau wahyu ustaz, waktu dia bagi tazkirah wahyu ustaz, waktu dia cakap tegas, ada ketika diriwayatkan wajah Nabi tu jadi merah, ya jadi merah waktu Nabi khutbah dan sebagainya, adakah waktu Nabi tegas itu wahyu? Ya wahyu ustaz. Nabi merapu macam kita tak? Tak. Nabi lara macam kita tak? Tak. Nabi duduk ketawa terbahak-bahak dah sampai tampak tepuk-tepuk meja, terbalik kopi secawan. Tak. Tak. Riwayat kata Nabi kalau nak gelak, Nabi buka bibir, nampak gigi yang putih. Tu. Hadirin rahimakumullah. Maka apabila kita berbicara tentang pemakanan, datanglah. Datang apa? Baik. Tuan-puan pakat baca hadis ni sama-sama. Saya minta 15 minit lagi kita berhenti. Boleh tak? Tadi nak berhenti sejam. Ikut saya nak. Kuluz zaita. Kuluz zaita. Kulu az-zaita. Waddahinu bihi. Fa'innahu min syajaratin mubarakah. Siapa riwayat hadis ni? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi riwayat hadis, Nabi kata, "Kulu, kamu semua makanlah az-zaita." Yang dikatakan bahawa az-zaita itu ialah zaitun nakhl. Minyak zaitun. Waddahinu, dan kamu berlumurlah bihi dengannya. Fa innahu, maka sesungguh-sungguhnya min daripada syajaratin, pokok mubarakatin yang diberkati. Tu. Bila Nabi ada isyarat, Nabi suruh makan, Nabi suruh sapu, kita akan tanya siapa ajak Nabi ustaz. Sedangkan Nabi ni kita tahu dia tak ada guru lain. Guru dia siapa? Allah. Allamani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang telah mengajar aku, kata Nabi, ialah Tuhanku. Dan dia mengelokkan segala ilmu dengan mengadabkan. Adab tu jangan kita ingat jalan tunduk-tunduk, bukan, lebih luas daripada itu. Dan mengadabkan aku dengan lebih halus tentang ilmu itu. Itu dia. Yang saya cerita syariat tadi tu, yang tak habis cerita tu, nak patah balik. Dia macam ni. Kita bila jumpa dengan orang fiqah, dia kata boleh tak? Kita tanya dia boleh tak semayang pakai kain pelikat, tak pakai baju, tak pakai kepiak? Boleh. Pi tanya orang yang mengaji ilmu tazkiyatun nafs, orang yang mengaji tasawuf. Dia bukan nak marah, tapi dia buat tamthilan. Dia kata apa? Dia kata, hang kalau hang jumpa
yang dipertuan besar, apa ni, yang dipertua, yang dipertua negeri Pulau Pinang. Hang kalau jumpa dengan gubernur, hang mau pakai kemplekat saja pergi jumpa dia. Hoi, dia kata protokol pada pintu tak boleh masuk. Dia tanya kita balik, ya hang nak jumpa ni sat lagi, siapa dia? Orang tu boleh jawab, Tuhan kepada gubernur tu. Tu dia. Kalau dia Tuhan kepada gubernur tu, adakah layak hang nak jumpa gubernur pun hang tak pakai lagu tu? Hang tak pakai dengan nak jumpa gubernur tu, hang pakai nak jumpa Tuhan gubernur tu. Layak tak? Tak layak. Habis tu hang fikir sendirilah. Tu dia. Tu yang main dalam kalbu kita. Dia akan main tu. Dia akan main tu. Orang tanya saya, ustaz, kita kalau kita tak pakai minyak wangi ni sembahyang salah? Saya kata tak salah. Memang tak salah. Tak apa. Saya pun tak jawab sunat pakai tu, saya tak jawab. Saya kata kamu kalau ada majlis, sebab ni orang protokol, yang tanya ni orang protokol, sedap kita jawab. Ya, ada majlis tertentu, kamu bila pakai-pakai langsut tu, pakai cukup lengkap dengan dengan seluar satu set lah dengan baju, ya, warna sama sedondot, bubuh tai warna merah semua. Apa lagi yang kamu bubuh yang pakai di badan? Oh, dia kata wangilah sikit, sat, bagi wangi sikit biar orang rasa sedap. Nak jumpa siapa? Dia kata nak jumpa ketua setiausaha kementerian. KSU. Bukan KSN, KSU, ketua setiausaha kementerian. Dia tahu yang pakai sama macam tu. Oh, dia kata ustaz, ni protokol. Sebab apa dia PTD, pegawai tadbir diplomatik. Saya kata Tuhan tak ada protokol lah nak jumpa dia. Dia tengok. Tuhan lebih pada tu ada protokol. Apa dia protokol jumpa Tuhan? Nabi kata laula asyqa ala ummati. Kalaulah tak jadi berat pada umat aku, aku akan suruh mereka bersiwak, berus gigi. Tiap kali nak jumpa Allah, berus gigi. Pi berus gigi dulu bagi elok, lepas tu mai jumpa Allah. Kita nak bercakap dengan orang besar, kita sanggup wangikan mulut kita, makan gula-gula yang boleh keluar bau mentol. Tapi kenapa dia tak nak jumpa Allah? Kita bersahabat. Pakai kupiah ni tuan-puan, kita keliru. Kupiah ke cheesecake? Naik tik lalat penuh hari ni. Kupiah ke cheesecake? Kita baru pegang kain telekung nak sarung, baru nak sarung, pitam tu. Bau hampak, bau kepam. Dengan Tuhan awak tak buat lagu tu? Dengan apa dia, KSU awak tak buat lagu tu? Baik. Balik pada cerita tadi. Bila dia mai cerita tentang Nabi pakai nutrisi, Nabi tahu tau. Nabi kata kamu makanlah minyak zaitun. Mari kita baca dalam bahasa Melayu hadis ni, terjemah ikut saya ramai-ramai. Kamu makanlah minyak zaitun dan berlumurlah dengannya, kerana sesungguhnya dia dari pohon yang diberkati. Tak boleh cerita banyak hari ni, cerita zaitun dia apa hari ni. Tak apa. Nabi tahu mana kata pohon tu diberkati. Ya Allah, Nabi tahu sebab Allah cerita dalam surah tu An-Nur. Kan kita baca Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi. Sampai habis ayat kita duk baca. Ustaz, ni apa dia Quran cerita tentang cahaya, Allah jadi cahaya langit dan bumi. Betul lagi. Kemudian kita duk baca, tiba-tiba kita jumpa satu kalimah tu. Apa dia kalimah dia? Kalimah dia Allah kata ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakah. Tu dia. Pokok yang diberkati. Tuan-tuan buka suratul mukminun ayat 35. Suratul Nur ayat 35. Suratul Nur ayat 35. Suratul Nur surah yang ke-24. Tak mau bagi muka surat, cari sendiri. Baik. Kemudian bila Allah kata syajaratin mubarakah, pokok tu pokok apa? Zaitunah. Pokok zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Pokok yang diberkati tu dia tidak east, dia tidak timur wala gharbiyah, dia tidak barat. Tu dia. Kat mana duduk tu?
Itu kena kaji lah, kena kaji. Baik, kita nak cerita bab nutrisi. Apabila Nabi kata suruh makan minyak, makan minyak ustaz, pasal pun Nabi kata makan minyak. Yang inilah satu bukti yang kata Nabi pakar nutrisi agung. Kita duk kata minyak tu liquid, liquid cecair. Takkan cecair ni nak dimakan? Ha tu. Cecair ni minumlah. Kita duk buat gelak. Macam orang gelak pada orang utara. Orang utara kalau main rumah, tak tahulah kampung saya, di sini tak tahu kalau kampung saya. Kita main-main tu nak duduk sat nak bangkit. Orang rumah kata, tuan rumah kata, "Hei, makan yang lu," dia kata. Orang Bertang pergi makan yang juga. Makan yang lah. Dah. Orang kampung saya panggil makan ayak tu. Kampung saya hak lagi ulu. Di mana? Kupang. Makan ayak tu dia. Makan ayak tu. Logat pergi ke mana? Makan ayak tu. Duduk lah. Ha, duduk. Pasal apa nama makan lah? Baik. Buka. Jom main Quran hari ni lah. Kita buka. Suratul Mu'minun. Ayat 20. Ustaz, hari ni kami lunyai Quran ni. Tak apa. Ada tak pernah buka, hari ni buka. Suratul Mu'minun ayat 20. Wa syajarah, kata Allah, dan sepohon pokok. Takhruju, yang dia terbit tumbuh. Min turi Sina, daripada pergunungan yang Allah tamthilkan namanya Tur Sina. Tambutu bidduhn, dia tumbuh mengeluarkan minyak. Wasibghil lil akilin, dia ada sejenis bahan pewarna yang mendak berkeladak. Lil akilin, untuk dimakan. Suratul Mukminun muka surat 234. Ayat yang saya bacakan tadi tu ayat 20. Ya. 234 ayat 20. Baik, jumpa dah. Apabila kita jumpa ayat itu, kita akan tengok. Ustaz, Allah kata wa syajarah, dan sepohon pokok. Pokok ni merujuk kepada apa ustaz? Nanti dulu. Biar dulu pokok tu, pokok apa? Okey. Takhruju, pokok tu terbit tumbuh. 242. Pokok tu terbit tumbuh. Min turi Sina, daripada bukit yang namanya Tur Sina. Ustaz, bukit Tur Sina. Ha, bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina tu di mana ustaz? Palestin. Okey. Apa yang jadi lagi pada bukit tu daripada pokok tu? Tambutu bidduhn, dia mengeluarkan minyak. Dia keluar minyak ustaz. Dia keluar minyak lagi. Wasibgh, dia ada dai, dia ada dakwat, dia ada dakwat. Dakwat ustaz, sebut pilihan nama dakwat dulu. Pewarna dai, dia ada sejenis pewarna color. Ha? Kemudian color tu dia boleh turun mendak di dasaran tempat di mana ditakungkan minyak tadi tu. Kemudian bila dia turun lembab, turun mendak tu melembab, bila kita nak minum kita kena goncang balik, goncang hingga dia bercampur. Apabila bercampur keladak yang namanya, tak tahu tuan-tuan, kalau tak faham tanya. Yang dicampur keladak, keladak tu dia mendak, dia jadi solid, pepejal. Ha. Kat mana dalil nak jadi pepejal? Kalaulah kita tapih zaitun tu, dia akan hilang keladak tu yang berwarna tu, dia hilang, dia tak ada. Yang tinggal hanyalah minyak, semata-mata minyak. Okey. Lil akilin, untuk dimakan oleh orang yang memakannya. Hadirin rahimakumullah, jumpa lagi ayat muka surat 243 ayat 20. Bila untuk dimakan, hak Nabi kata kuluz zaitun, betul lah. Ha, betul. Minyak zaitun ni jenis kena makan yang tak ditapih. Ya Allah ustaz, Nabi detailkan macam tu. Ya, Nabi detailkan macam tu bab makan minyak zaitun. Kalaulah sedetail itu dengan guru yang tiada, orang yang kata hebat pun buat kajian daripada apa yang Nabi kata. Siapakah kita yang tak mahu lagi mengaku bahawa dia pakar nutrisi agung? Ada orang kata macam ni, dia kata ustaz, Nabi bukan doktor, dia Nabi. Betul. Dia bukan doktor, sebab kalau doktor tak boleh disamakan dengan darjat Nabi. Dia doktor, tapi Nabi yang jadi doktor tu dia.
Dia atas pada doktor lagi kerana ilmunya melampaui ilmu kedoktoran perubatan, bukan filosofi doktor. Ustaz, Nabi ni dia pakai kewangan tak? Pakai kewangan tak? Finance. Pakai bank tak? Banking. Pakai, saya kata pakai. Ustaz, pasal apa ustaz kata pakai? Sebab dia tak pernah mengaji Abu Talib. Abu Talib tak mengajak dia untuk jadi pakai hutang piutang bank untuk bagi hutang orang. Pegang sat muka surat 343 tu, jangan duduk selak buang lagi. Lah ni cuba buka sat ayat 282 suratul Baqarah. Saya nak tunjuk kata Nabi tu pakar segala-galanya, kita je tak jumpa. Tuan-tuan buka muka surat 48 ayat 282. Satu muka surat ni ayat, satu muka surat ni, kalau kameraman boleh fokus bagus ya kan. Satu muka surat ni ayat cerita bab hutang piutang. Tak ada ayat yang sepanjang ayat ni. Esok kalau nak cari menantu, test dia, ayat apa paling panjang dalam Al-Quran? Dia kata ayat paling pendek. Saya tahu hang ni awak tak jawab soalan, aku tanya ayat paling panjang. Ayat paling panjang ayat suratul Baqarah 282. Ayat ni cerita tentang pengurusan hutang piutang dalam dunia kewangan. Kita jangan duk marah bank sebab bank tiru ayat ni. Baik. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang dah beriman, idza tadayantum, apabila kamu nak buat satu urusan hutang piutang, bidainin, dengan apa nama pun jenis hutang tu, tak kisahlah hutang tu nama apa, ila ajalin musamma, sehingga ada satu tempoh yang tertentu kamu namakan tempoh itu, faktubuh, kata Allah, kamu kena tulis hutang tu. Kamu tak boleh duk main saya hutang lah, ha tak apa nanti hang bayar. Jangan, tulis hutang tu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan mestilah di tu hutang itu ditulis oleh di kalangan kamu satu orang sekretari, tukang tulis. Siapa dia tu? Panggil lawyer seorang. Bil adl, dengan keadilan. Orang nak adil ni dia kena tahu tentang perundangan. Okey, kita lajukan sikit. Baris yang 1 2 3 4 5 6, baris ke-6. Cuba tengok ayat selepas waqaf jim tu kan. Waqaf jaiz tu. Wastashhidu shahidain, dan mestilah disaksikan oleh kamu semua akan hutang piutang ini syahidain, dua orang tukang saksi. Mir rijalikum, daripada lelaki-lelaki kamu. Fa illam yakuna rajulain, maka jika tak dapat nak cari keberadaan dua orang lelaki-lelaki, farajulun, bawa mai seorang lelaki-lelaki, wa imra'atan, dua orang perempuan. Mimman tardana minasyuhada, yang mana yang akan memelihara, menjaga daripada penyaksian tersebut. Pasal apa? Antadilla, jika berlaku satu jenis kelupaan, kesesatan, tak betul, keraguan, doubt. Tu. Ihdahuma, salah seorang daripada dia, fatudzakira ihdahuma al-ukhra, maka hak seorang lagi akan bagi penyaksian berikutnya. Nabi pakai pen. Pakar. Ni baru Quran, belum syarah hadis. Hak ni kita bincang tajuk nutrisi saja. Tu saya tengok Imam Ar-Razi bagi tajuk ni kat saya. Saya kata orang yang bagi tajuk ni lagi layak cakap daripada orang yang nak dijemput ni. Baik, kita lihat balik ayat 20 tu. Bila Nabi boleh cerita sampai macam tu? Sebab tu saya kata betul orang utara kata makan ayam. Sebab apa? Yang dihidangkan tu air kopi. Kenapa? Dia ada keladak lah. Ada keladak, ada warna. Dia hidangkan teh. Teh tu ada keladak tak Ustaz? Ada keladak, ada perwarna. Bukti dia apa? Hang tahang Ustaz. Dia keluar ayat kampung lah. Hang tahang Ustaz ayat teh tu dalam bekas. Belilah mana koning wear ke apa ke. Bekas warna putih tu. Tahang lah, satu hari tahang. Habis satu hari, tuang teh tu. Dia melekat kuning habis keliling tu. Bukan teh tiruan tak? Daun teh selong tu ambil. Hak tak buh pewarna apa tu. Tak ada tambah, tak ada additif, tak ada apa. Dia lekat juga. Hak itulah yang Quran sebut sibr. Panggil pakar nutrisi, suruh dia kerja yang ini. Tiba-tiba kita duduk pi makan, duduk pi minum. Kita minum. Kita terbalik. Pi minum minyak zaitun. Dah Quran Nabi kata makan, kita pi minum. Tak jadi makan. Pasal apa kita pi minum? Kita pi beli, saya nak sebut ni, jangan marah lah. Kita pi beli di tempat-tempat tertentu.
saya tak nak namakan secara khusus. Dia jual 10 kilo, 10 ringgit. Dia jual 250 ml dengan harga 8 ringgit, 7 ringgit. Kan? Tiba-tiba, hak memenuhi kehendak ayat ini, nak ikut Nabi, nak ikut Quran, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Kita dah tengok dia atas bawah, atas bawah. Ni nak cekik darah orang kan? Tu dia, kita marah dia. Dia jual dengan satu nilai yang tak ternilai. Tu dia. Macam mana Ustaz kata lagu tu Ustaz? Bukan harga tu dia patut jual. Tapi dia jual tu sebab satu usaha dakwah. Balighu anni walau ayah. Hak saya sebut di awal hadis tadi ni. Di awal kita bicara tadi ni. Dia nak sampaikan inilah hak Nabi kata betul minyak ni lah original ni. Yang hang duk beli tu hak putih jernih tu. Hak tu bukan. Mana hang kata bukan? Tak memenuhi kriteria KPI ayat Quran dan hadis Nabi. Makan. Ha, makan, makan. Bila makan jadi penyakit. Allahu Akbar. Fatty liver. Jadi kidney failure. Jadi bad cholesterol. Duduk dalam darah kita. Jadilah penyakit yang pelik-pelik. Maka lepas jadi penyakit pelik-pelik, kita nak binkan penyakit tu sebab ambil minyak zaitun. Sebab Quran suruh, hadis suruh. Satu benda yang zalim. Ha, balik kepada contoh zalim tadi. Pasal apa zalim? Hang tak ikut Nabi, hang tak ikut perintah dia, hang tak ikut kriteria dia, hang tak ikut Quran yang Nabi suruh ikut Quran, hang tak ikut hadis yang Nabi suruh ikut, aku tinggal dah ni. Hang buat ikut hang. Sebab hang fikir sendiri. Makan, penyakit. Hang tak termasuk dalam golongan aku. Sebab apa? Hang buat tak ikut cara aku. Saya cakap ni sebagai khitam, penutup bicara saya. Satu orang, dia doktor falsafah. Bidang apa? Kejuruteraan komunikasi. Dia orang besar, tuan-puan. Kalau saya sebut nama, tuan-puan kenai di Penang ni. Tak mau sebut. Ketika saya duduk ceramah lagu ni, benda topik yang sama. Sudah-sudah ceramah. Dia main-main kat saya. Dia kata, Ustaz, please Ustaz, don't try to be a liar. Dia kata. Bukan lawyer, a liar. Hanya jangan cuba nak jadi penipu. You are cheating people. Hang tipu orang. Saya kata, doktor apa sebab kata lagu ni kat saya? Dia kata, Ustaz, I was consuming, dia kata, all of these things for past three years. Oh, rupanya dia duk guna dah. Okey, tak apalah, 3 tahun dah pakai. Apa kesan dia, doktor? Saya tanya. You nak tahu kesan dia? Doktor I, dia kata, tiap-tiap tahun I buat apa tu saringan ujian darah, dia panggil apa renal profile. Ha, kan, saya bukan doktor tu, saya cakap ikut dan, tapi saya jangan cong saya tentang bab ilmu Quran hadis, jangan duk pipulah tinggal saya, kan. Saya pun mengaji sains juga, bab mengaji biologi kimia saja 3 tahun mengaji. Kalau kimia tu bukan 3 tahun, 3-5 tahun mengaji kimia. Ha. Kemudian saya kata, doktor ambil yang mana? Anak dia kata, saya ambil yang beli kat supermarket lah. No, saya ambil minyak zaitun, saya ambil minyak habatus sauda, saya ambil madu. Saya senyum. Saya kata, doktor nak tahu tak? Dalam kajian kami, 90% hak duduk di pasaran semua penipu. Dan doktor ambil hak orang tipu tu. Hah? Habis tu you nak dakwa yang you sebut ni benda hak lain daripada yang saya consume. Ya, betul. Saya kata, saya tak jual. Saya tukang ajak je. Saya tukang ajak kan. Doktor nak beli, doktor pergi beli dekat sekian-sekian orang. Saya boleh sebut. Saya pun sebut kan. Pergi cari orang ni, beli hak orang ni. Hak orang ni jual. Ha, hak ni mulut capui kan. Mulut capui. Hak orang ni jual, saya berani kerak jari kelingking kanan saya sepuntung. Kalau doktor ambil tak lega. Tu dia pergi lajak sebut aku tu. Dia kata, takkan nak kerak jari sepuntung pun. Saya kerak, doktor, saya dah sebut dah. Eh, tak payah kerak lah. Tapi saya nak try. Saya dalam hati awak aku capui nak disebut kerak. Kerak sungguh bagi. Okey, saya pun tunjuk. Doktor, beli macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun pergi beli. Dia punya PA dia tu, saya duk check dengan PA dia. Betul tak dia beli? Dia beli dah, Ustaz. 2 set lagi dia beli. Waktu tu dia beli apa? Dia pergi cari minyak zaitun yang asli, yang original. Waktu tu hanya ada buah tin. Buah tin had separa segar, ya. Dia tak kering habis, dia kering dengan lembab-lembab tu. Dia beli cuka buah tin. Tiga tu ya ada pada waktu tu. Baik. Saya pun ajaklah cara nak buat macam mana. Saya kata, doktor,
seminggu. Ada lagi satu dia beli, minyak zaitun nak 30 gadi ganda terbaik tu. Saya dah lepas seminggu saya akan WhatsApp doktor. Saya pakat dengan PA dia. Saya kata, tolong tuan, tuan jangan tipu saya. Kalaulah doktor dia segan, takut saya kerak jari kelingking. Sebab saya memang nekat, saya kata saya memang nekat. Sebab bila dia datang kata, ustaz jangan bohong orang. Saya kata, ya Allah, aku menyampaikan yang hak. Tiba-tiba aku dikata lagu ni. Kalaulah aku hak dikata lagu ni, dalam dunia yang sebab moden maklumat boleh dapat mudah, no, Nabi dulu lagu mana. Tak ada apa, tak ada apa. Tapi mulut saya tadi tu terlajak dah. Andai kata dia ni tak dapat kesan lepas dia ambil seminggu dengan apa yang saya ajak, saya kata inilah cara Nabi buat, saya kerat jari saya sepuntung. Walaupun waktu tu tak tahu dah apa nak jadi, saya kata selang seminggu cukup saya mesej dia. Dia kata, ustaz, dia bagi salam semua, ustaz, dia kata, jazakallah khairan, terima kasih banyak-banyak. Mana yang ustaz ajar petua cara ambil semua saya buat? Ustaz, dia kata, terima kasih, berkesan. Berkesan. Dia ulang terima kasih banyak kali. Saya telefon PA dia. PA dia kata, betul ustaz. Memang dia duk datang hari-hari cerita kat saya. Dia kata, yang ni lain daripada yang saya amal dulu. Saya ni memang sarkastik duk dalam ni. Jenis orang stereotip ni kan. Dia duk fikir apa? Memang sama aja, sama aja. Kemudian selepas sebulan dia bagi tahu apa? Dia punya silawan cermin mata dia tu turun, dia punya kuasa tu turun. Dia punya rabun makin turun dan dia terus beramal sampai hari ini. Saya kata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Ya, benarlah Allah dan Rasulnya, dustalah pendusta-pendusta yang nak buang kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Sambil-sambil itu kata, ya Allah, syukurlah jari kelingking aku tak payah kerat. Antara yang saya ajar dia ialah bagaimana nak dapatkan kesan 7 kali ganda Viagra daripada rahsia yang Allah ajar, watini wa zaitun, by fig, by olive, demi tin, demi zaitun. Apabila dia beramal, dia dapat kesannya. Hadirin rahimakumullah, saya fikir untuk kali ini perjumpaan cukuplah yang itu dahulu yang saya buka. Andailah saya ni tak pandai gunakan masa untuk padatkan maklumat, saya susun 10 jari, minta maaf. Tuan-puan, kita kena mengaji lagi. Kena mengaji lagi. Ada sahabat Nabi berbelah-belah tahun duduk dengan Nabi. Nabi dakwah 22 tahun, dia duduk berbelah tahun dengan Nabi. Dia tak ingat pun segala rahsia ilmu daripada Quran yang Nabi ajar, tapi dia tak pernah putus asa. Kita kena ambil semangat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini untuk kita pegang dan ikut telusuri. Ya, telusuri. Sebab apa? Sebab mereka itu duduk dekat dengan Nabi. Ya. Kita kena ambil semangat ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam taslima. Bagaimana mereka itu duduk dalam rumah berbeda dengan mak, ayah, anak-anak duduk dalam rumah dalam situasi yang lain. Duduk dalam rumah, mai tanya, Tok Wan, ayat ni maksud apa? Apa yang dikata Allah tentang ayat ni? Sayyidah Fatimah akan tanya mak, ayah dia, ayah, apa yang Allah sebut ini sebenarnya apa pengertian dia? Nabi jawab. Sayyidatina Aisyah tanya, Sayyidatina Ummu Salamah tanya, Sayyidatina Hafsah tanya, Sayyidatina Mariyah Al-Qibtiyah. Saya kalau orang kata Mariyah Al-Qibtiyah ni hamba, saya tak apa setuju. Sebab Nabi telah bebaskan dia waktu dia lahirkan Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Mariyah Al-Qibtiyah? Adalah hadiah kurniaan daripada Muqayqis atau Maquqis, Raja Mesir. Pulangkan, Nabi hantar rombongan bagi hadiah, dia hargai dengan hadiah. Dia hantar balik 2 orang perempuan sebagai hadiah terhormat untuk Nabi. Seorang Nabi nikah dengan Nabi ambil, dan Nabi menikah dengan dia. Jadi kat situ sejarawan duduk kata dia duduk jadi hamba. Tak, dia telah dibebaskan oleh Nabi waktu dia lahirkan Ibrahim radhiyallahu taala an, yang wafat 1 tahun 6 bulan selepas itu dikebumikan di Jannatul Baqi Al-Gharqad di Madinah. Jadi tuan-puan, cukuplah dulu sekadar tu.
Kerana saya lihat masa pun telah teramat lanjut, ya, dan saya ada lagi satu sesi lagi lepas ni balik semula ke Al-Ustaz. Ada lagi satu sesi yang lain. Ambil dulu had ni. Buktikan jelas bahawa Nabi bukan sebarang manusia. Kalau orang kata Nabi ni macam manusia, tolonglah cari ayat. Nabi itu bukanlah seperti lelaki di kalangan bapa-bapa kamu. Kalau orang nak main baca, ha? Kalau orang nak main baca, ana basyarum mithlukum yuha ilayya, aku ni manusia macam kamu juga, cuma dapat wahyu dia. Tolong perbetul sikit makna orang tu salah makna. Bagi tahu dia balik, aku ni lelaki macam kamu. Ha tu. Yuha ilayya tu kena syarah, nak sampai ayat yuha ilayya tu kena syarah tu apa dia? Beza aku dengan kau ialah perbuatan aku ikut wahyu Allah, perbuatan engkau ikut nafsu sendiri. Bagi orang tu faham. Tidak dia nak kata apa? Hal lain tu Nabi tak maksum. Nabi maksum waktu sampaikan wahyu je, dia kata. Hal Nabi duduk berlawak gurau senda tu tak maksum. Tuan-puan, tolong betulkan fahaman ini. Jadi apabila Nabi kata makan zaitun, makan. Sapu, sapu. Bila Nabi kata beramai dengan cuka, beramai dengan cuka. Buah paling hebat untuk buat cuka, buah apa? Pakat cari jumpa buah tin. Kenapa buah tin? Buah yang nutrisinya menyamai, tuan-puan, ya, seluruh keperluan badan. Tu. Kalau orang kata, ustaz, cuka apple lagi bagus kot. Tak. Saya kata tak. Sebab Allah kata watini wa zaitun. Allah tak kata wattufahi wa zaitun. Ada orang kata, ustaz, awak tak kempen makan buah tempatan. Saya kata lagi dahsyat, saya tak pernah jumpa ayat wadduriyani warrambutan. Tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Wasyambada wa nangka. Tak ada. Tak ada. Yang ada watini wa zaitun. Ambil ayat tu, buat, cari, kaji. Apa lagi Nabi kata? Nabi kata, kalau makan delima, Nabi kata, makan dengan syahm. Apa dia tu? Empulur putih dia tu. Pulung. Kita panggil pulung tu kan. Haduk bahagi ruang dalam delima tu, makan. Dia jadi ubat untuk kamu. Baru sahabat ambil makan. Nabi kata pula, siapa yang beramal? Siapa beramal dengan tamar 7 biji sehari, orang itu akan tak dapat keracunan dan dijauhkan daripada penyakit sihir. Kita buat tak? Tak buat. Ustaz, macam mana nak buat, ustaz? Ayat saya baca dah tadi kan, wa zaituna wa nakhla. Orang Madinah, saya duk pi bertugas jadi guru haji umrah mutawif. Rezeki boleh jumpa orang-orang Madinah yang original, bukan hak mai daripada luar duduk dalam tu dah. Hak memang asal situ dah. Nabi mai keturunan depa duduk ada situ. Nah tu. Dia kata kami ni duduk beramai daripada ayat wa zaituna wa nakhla. Macam mana? Pagi-pagi dia ambil piring tu, dia tuang minyak zaitun, dia ambil apa, dia tamar, dia lenyek sampai biji terkeluar. Biji tu dia asing. Dia buat macam makjun. Ha, cukup sebiji basmalah semua, makan. Sambil sembang minum teh Arab daripada kopi kahwah Arabia tu, kopi Arab tu kan. Sekali dia ambil pula sebiji lagi, lenyek tak sedap. Ha, cukup lah, dia kata 7 biji lah. Hang ni jadi kebulok suruh dia tu. Yalah, aku dah ralik sembang dengan hang. Oh, lagu ni makan. Ha. Dia kata hang beramai lagu ni, badan jadi kejap, dia kata. Badan jadi kejap, boleh buat kerja. Sebab itulah kami ni penanam-penanam buah tamar yang terkenal, dia kata. Di Madinah ni kebun, asal kebun kami. Ha tu, oh, baru tahu. Apa lagi? Anggur membersihkan darah. Membersihkan darah. Ya. Ahli hadis kata siapa nak apa hadis makan anggur kering. Nama apa? Dabi, kismis. 7 biji sehari. Jadi ustaz, Nabi suruh kita makan ni berapa benda sebenarnya? 5. Sekarang kita angkat semua jari-jemari kita. Angkat tangan. Jangan ada takut. Angkat. Bukan nak suruh tampak orang. Angkat. Okey. Ikutlah. Saya buat lagu ni, tuan-tuan pun buat macam ni juga. Sehari kita akan buat lagu ni ramai-ramai. Okey, ikut. Ini buah-buahan yang Nabi sebagai pakar nutrisi agung suruh ambil. Ikut, eh. Zaitun. Tin. Delima. Tamar. Anggur. Ha, genggam. Ha, itu tangan. Sagi tuan-puan keluar lagi balik rumah. Ayah-ayah balik rumah. Ibu-ibu balik rumah. Mungkin anak-anak di rumah tanya, mama, umi, baba. Pa, tadi ustaz tu ajak apa? Ajak makanan-makanan Nabi suruh makan, antaranya buah-buahan.
Macam mana dia ajak? Nampak ni. Anak kita apa kata lagu ni? Lah, tunggu sat, kata hang dia terkejut kan. Ni ni. Ayah nak tu buka tu jari hang, dia pun buka. Zaitun, dia ikut sampai ke anggur. Anak tu sebab tuan-tuan sampai sikit je, tuan-tuan dah memenuhi balighu anni walau walau ayah. Dia pesan kat cucu dia. Cucu dia buat, cicit dia buat. Tuan-puan, kita duduk di barzakh. Tu dia saham duduk main. Sebab apa? Idza mata ibnu Adam, anak Adam mati, inqata 'amaluhu illa min thalath. Putus habis amalan tiga. Tak putus. Apa dia? Sadaqatin jariyah. Berapa banyak kita jariyah? Ni masjid ni terbina. Berapa juta kita bagi? Sikit ya pun dapat. Ni tak apa, satu bahagian dapat. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Aw ilmin, hak ni ni atau ilmi yuntafa', yang diambil manfaat bihi dengan ilmu tu. Kita mati dah, orang duk beramal. Anak kita duk ajak orang ni, dia pergi di pejabat, dia kata, "Pak aku pergi mengaji." Ni lima ni. Ni dia dalil dia semua. Ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang yang mati tu. Anak dia duduk seorang-seorang, anak dia sihat elok, jantung tak sakit, kencing manis tak ada, buah pinggang sihat elok, ya, badan cergas, gout tak ada, boleh semayang, berdiri, rukuk, sujud. Malam tadi saya jumpa orang 85 tahun badan tegap, steady, tuan-puan, badan sado, badan sado. Kayak kalau mandi tu ayak turun gedi-gedi-gedi-gedi. Ha, kita turun mandi ayak sampai sini terbelah dua. Eh, 85 tahun. Saya kata, "Tok Wan, Tok Wan makan apa ni? Yang sihat lagu ni." Dia kata, "Makan hak ustaz tu ajak tadi tu." Oh, kita pun rasa alhamdulillah. Mujur lagi kalau dia kata apa? "Aku makan durian hak bungah." Tuan-puan. Ha, takat tu dulu cukuplah. Dia penceramah ni, dia jadi sawan mic, dapat mic tak terhenti demam. Kalau tuan-tuan pergi ziarah ustaz-ustaz ada penceramah ni demam, tuan-puan kata, "Ustaz, malam ni saya nak bawa ustaz pergi ceramah." Bagi mic kat dia, kebah lah. Habis ceramah demam balik. Minta maaf terlajak bicara, ha? Terlanjur kata, tercakap benda yang tak patut, intonasi suara tinggi melampau, ada yang rendah sangat. Tuan-puan, saya tidak ada satu niat pun nak peli siapa-siapa, nak sakitkan hati siapa-siapa, tak ada. Cuma dia datang dengan satu benda apa? Kesungguhan, satu mujahadah, kegairahan saya. Enthusiasm. Apa dia panggil? Ustaz Fairuz dia panggil apa? Enthusiasm. Kegairahan saya, passion untuk nak sampaikan ilmu Allah dan Rasulnya. Di celah-celah ini, andai kata ada yang salah, wajib ke atas ayah ibu yang hadir tegur saya. Tegur saya wajib, mesti. Kutlah rasa segan nak tegur saya direct, sila jumpa imam muda Razi kita. Tolong tegur melalui dia. Habang kat ustaz nak main hari tu, bahawa ni dia tak betul, ni dia kena betul. Baik, sebelum kita habiskan kuliah ini, saya nak sebut nama Nabi. Ya, saya nak sebut nama Nabi. Saya nak dengar kita selawat dengan suara yang sangat kuat. Dan saya tak mau duduk ulang-ulang-ulang, tak mau. Ya, ulang sekuatlah lagi, kuat lagi tak mau. Saya nak sebut nama Nabi beberapa kali. Saya nak tuan-puan selawat kuat-kuat, kerana kita membesarkan syiar bahawa dia telah datang membawa hikmah yang besar, antaranya sebagai pakar nutrisi agung. Nabi kita itu namanya Muhammad. Muhammad, dialah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan tangan ini di waktu duha ini di Masjid At-Taqwa Bartam ini, Ya Allah, marafa' sembah memohon kasih limpah kurnia dari hadratmu, Ya Allah, buat kami hamba-hambamu. Kamilah hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, dari anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, hamba-hambamu jua, Ya Allah, memohon padamu supaya engkau turunkan rahmat dan kasih sayangmu di dalam majlis kami ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, hadirkan cinta kami kepadamu, Ya Allah, rindu mendapat keampunan dan rahmatmu, malu kalau waktu dijemput meninggalkan dunia ini ke barzakh sana dalam keadaan menderhakaimu, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan menjadikan ia titik-titik hitam menghalang dari kami melihat kebesaran-Mu. Sucikan ia, Ya Allah, ampunkan kami seampun-ampunnya. Ampunkan dosa yang menjarakkan hubungan kami dengan-Mu. Ampunkan dosa yang kami lakukan yang menyebabkan Engkau bencikan kami, Ya Allah. Ampunkan dosa yang kami lakukan yang menyebabkan kami jauh dari rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, siapalah kami kalau tiada dalam pemeliharaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu ingin balik kembali pada-Mu, Ya Allah. Terimalah kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon lagi pada-Mu, ampunkan dosa kami dengan Rasul-Mu namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, kami mengaku kami umatnya, Ya Allah, tetapi kami tidak kenal dia sekenal-kenalnya, Ya Allah. Kami tidak menelusuri sirahnya, Ya Allah. Kami tinggalkan sunnah-sunnahnya. Maka kami mohon padamu menumpang segala kelebihan yang engkau kurniakan di dalam majlis ini. Jadikan kami umat yang kasihkan Nabi-Nya. Jadikan kami insan yang menjadikan Nabi kami, Ya Allah, lebih kami kasihi daripada ayah dan ibu kami. Lebih kami kasih dari anak-anak kami, Ya Allah. Lebih kami kasihi dia dari seluruh manusia yang kami tahu. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, ampunkan kami, Ya Allah, yang tidak mengenali baginda. Sedangkan yaumul mahsyar nanti, kami akan terhege-hege merayu-rayu meminta-minta balas ihsan Nabi-Mu untuk mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, jadikan kami umat yang suka banyak bersalawat padanya, menelusuri sunnahnya, mendalami sirahnya, Ya Allah. Hadam akan perjalanan hidupnya, mengambil pengajaran, menangisi segala derita sengsara yang dia telah lalui. Ya Allah, sungguh Nabi itu telah bersusah payah untuk kami.
hingga pernah patah giginya, retak tulangnya, hingga pernah luka-luka yang banyak di badannya. Pernah ya Allah dibaling batu hingga pecah isi pipinya dan retak tulangnya. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami umat yang mengikuti segala suruhan Nabi pada segala perlakuan kami, khususnya hari ini tentang pemakanan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami istiqamah dengan apa yang diperintahkan kami beramal, makan dan minum ya Allah, karena kami yakin dia akan menyembuh sehatkan kami. Apa tidaknya yang Nabi bawakan itu semua dari Al-Quran kalammu ya Allah. Seterusnya kami mohon padamu, sudikan kiranya engkau ampunkan ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Selama itulah kami tumpangkan berada dalam rahimnya, di bawah ke hulu dan ke hilir. Ampunkan ibu yang sudi menahan derita, lahirkan kami ke dunia ini ya Allah, hingga saat itu bergetar berketak gigi dan bibirnya menahan sakit derita, ibarat separuh dari sakaratul maut ya Allah. Ampunkan ibu ketika kami ingin keluar dari rahimnya, koyak rabaklah isinya, terbelah kulitnya, darahnya mencurah keluar ya Allah, air matanya tak berhenti mengalir ya Allah. Ampunkan ibu ya Allah, ampunkan ibu selepas derita itu, tak serik dia menyayangi kami, diambil kami, dikucup, dicium, dibelai-belai, lalu disusukan dari badannya ya Allah. Beribu kali mungkin kami tak pernah membilangnya ya Allah, hingga dari susu itu terjadilah darah, daging, tulang, belulang dan kulit kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah sempurna hidupnya kerana menyempurnakan keinginan kami. Ampunkan ibu yang tak pernah nyenyak tidur malam kerana mendodoi nyenyak tiduran kami. Ampunkan ibu yang tak berkisah makan minumnya kerana mengenyangkan perut kami. Ampunkan ibu yang sudi membasuh mencuci najis dan kotoran kami, tak pernah pula dia mengungkitnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang berendam air mata kerana selalu fikirkan kami. Hari ini dia tidak segagah selincah dahulu lagi ya Allah, telah nampak keuzuran di badannya ya Allah. Rambut yang dahulu lebat pekat hitamnya ikal mayang ya Allah, hari ini dijajahi warna-warna putih dan semakin berguguran. Mata yang terang menyiapkan segala keperluan kami, hari ini semakin kabur ya Allah. Badan yang sihat hari ini nampak uzurnya. Kami mohon padamu izinkan seketika waktu kami berkhidmat untuk ibu kami ya Allah. Dialah tali rahmatmu, pembuka kunci pintu syurga untuk kami ya Allah. Izinkan kami mohon redanya, mohon kemaafan darinya, mengungkit satu persatu salah silap kami untuk dia maafkan. Izinkan kami kucup dahinya, cium pipi dan matanya ya Allah, peluk tubuh yang pernah kami tumpangi dahulu ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang engkau kurniakan dia dalam hidup kami ya Allah. Dialah ayah kami, dibinkan din dibintikan nama kami dengan namanya. Ampunkan ayah yang bersimbah peluh keringat, sanggup dia berpanas terik berhujan ya Allah, untuk mencari sesuap nasi rezeki yang halal lagi barakah,
untuk dibawa pulang ke rumah, ya Allah. Ampunkan ayah yang air matanya tumpah sebelum ibu, ya Allah, karena dialah yang paling risau keselamatan kami dan ibu. Ampunkan ayah yang waktu tak sanggup mendengar kesakitan ibu melahirkan kami. Dia berdoa dengan katanya, ya Allah, ya Tuhanku, andailah boleh ditukar ganti diriku, selamatkan istri dan anakku, walau terpaksa bergadai nyawaku, ya Allah. Ya Allah, itulah ayah yang sudi mengajarkan kami dua kalimah thayyibah yang kami masih terngiang-ngiang di telinga kami di hari ini, ya Allah. Katanya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membelah kesunyian dan keheningan di saat itu, dia guru pertama kami mengenalkan tauhid denganmu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang tak pandai bermadah bicara dengan kami. Kata-katanya sepatah demi sepatah diiringi dengan ketegasannya, ya Allah. Ampunkan ayah yang air matanya disembunyikan, kesedihannya dirahsiakan, isi hatinya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang tersenyum lebar dari jauh melihat kami gembira dan ceria, tapi apabila didekati nampak tegas di wajahnya mendidik kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah dahulu dia gagah, ya Allah. Hari ini suara paraunya tak kedengaran lagi di waktu subuh. Ampunkan ayah yang dahulu kuat mencari rezekimu, hari ini pergerakannya terbatas, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bertemu ayah kami untuk kami mohon keampunan darinya, untuk kami kucup tangannya, peluk tubuhnya, cium pipinya. Mohon ayah halalkan setiap titis peluh ayah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Andai ayah ibu masih ada, panjangkan umur mereka, sihat sejahterakan diri mereka, ya Allah. Kukuhkan iman dan taqwa mereka, jadikan mereka umat Nabi-Mu yang sabar menempuh kehidupan. Andai ayah ibu kami engkau telah jemput bertemu denganmu, hilanglah sudah tali-tali rahmat yang menghubungkan kami denganmu. Tiadalah lagi kenangan indah, semuanya pergi dibawa angin lalu. Tetapi kami tetap memohon di saat ini, sudi kiranya engkau pindahkan ayah ibu kami dari kegelapan dan kesempitan liang lahat ke dalam syurga-Mu yang luasnya tidak terperi. Kurniakanlah mereka nikmat yang abadi. Ya Allah, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Dengan mereka kami meneruskan bahtera kehidupan kami, ya Allah. Dengan mereka kami dikurniakan zuriat, ya Allah. Dengan mereka damainya kalbu kami. Ya Allah, beri peluang masa ketika untuk kami tunaikan semua tanggungjawab dengan mereka, kerana kami bimbang kalau mereka menuntutnya di hadapan-Mu. Waktu itu kami tak mampu membela diri sendiri. Ampunkan anak-anak kami, buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa, penyedap telinga, pengaman kehidupan kami, ya Allah. Kasihani anak-anak kami, ya Allah. Kasihani mereka yang masih meneruskan kehidupan muda di dunia yang semakin tua ini. Banyak pancaroba yang kami lihat sedang mereka tempuhi.
Ya Allah, bimbing mereka dalam rahmat dan kawalan iman dan taqwa terhadap-Mu. Jauhkan mereka dari anasir yang jahat, yang empunya hasad, dari mata yang memandang dengan niat yang jahat. Izinkan mereka mandikan kami saat kami tak mampu menggosok badan sendiri. Izinkan mereka pakaikan kami pakaian menutup aurat, walau lapisannya warna putih tetapi tak berjahit pula. Izinkan mereka salatkan kami walau tiada lagi rukuk i'tidal dan sujud. Izinkan mereka semadikan kami dalam liang lahat sementara kiamat tiba dengan penuh kasih dan sayang. Ya Allah, ampunkan saudara-saudara mara kami, ampunkan abang kakak adik-adik kami. Ya Allah, ampunkan sekalian yang hadir di hari ini. Sebaik sahaja kami melangkah keluar dari dewan salat ini, ya Allah, jangan ditinggalkan walau seberat timbangan darah kesalahan dan dosa kami. Sucikan kiranya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembuhkan penyakit semua orang yang hadir di hari ini. Rezekikan mereka rezeki yang halal barakah lagi melimpah ruah. Tutup keaiban mereka, kabulkan hajat yang baik untuk mereka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا